spesies ular terbanyak di dunia. Dengan pengembangan aplikasi pemetaan snake bites and pattern, komunitas peduli, serta yayasan. Inisiasi model dan Hospital Without Walls yang mendapat penghargaan. FKUB, Civitas Akademika dan Alumni terus mewujudkan bakti dan prestasi bagi negeri dan dunia dengan memberikan solusi pada permasalahan kesehatan nasional dan global. Tim Emergency and Disaster yang menjadi salah satu kepeloporan dan keunggulan FKUB bagi Indonesia yang rawan bencana alam maupun buatan. Kepemimpinan pada organisasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional yang telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. Pengembangan aplikasi pemetaan dan pola snake bites sebagai concern pada keunikan Indonesia yang menjadi rumah bagi spesies ular terbanyak di dunia dan keterlibatan sebagai WHO advisor. Dengan komitmen, keunggulan, dan dedikasi untuk masyarakat, bangsa, dan dunia, kita siap. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, satu jiwa, semangat juang, luar biasa. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. Kita akan segera memulai acara webinar pada sore hari ini. Tes. Baiklah, kita akan segera memulai acara webinar pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Dr. Wisnu Barlianto, SMI, M.Med, SPA, Konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Dr. Sanarto Santoso, DTM, SPMK Konsultan, yang terhormat Kepala Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Dewi Santosa Ningsih, SPMK MKes PhD, yang terhormat Ketua Panitia Dies Natalis ke-48 FKUB, Dr. Dr. Seskowati Prayitna Ningsih, SPM Konsultan. Dan kepada seluruh peserta acara webinar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya oleh karena rahmat-Nya lah
Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama mengikuti acara edukasi kesehatan pasca pandemi, program studi pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam rangka Dies Natalis ke-48 FKUB. Dalam kegiatan webinar kali ini, kami mengambil tema mitigasi tenaga kesehatan di layanan primer dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Acara ini kami lakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan bisa diakses melalui streaming YouTube. Untuk acara webinar ini sangat istimewa karena semua pembicaranya adalah semua PPDS Mikrobiologi Klinik, kecuali Dr. Sofi yang Oktober kemarin sudah lulus menjadi SPMK. Baiklah, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya, kita akan mendengarkan beberapa sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MMed, SPA, Konsultan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang terhormat seluruh Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi, yang terhormat Ketua Panitia Dies Natalis beserta jajarannya, yang terhormat seluruh pembicara webinar pengabdian masyarakat Dies Natalis FKUB ke-48 dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, hari ini kita dapat menyelenggarakan acara webinar pengabdian masyarakat di Natalis FKUB ke-48 yang bertemakan Life After Pandemic, Strengthening Collaborative Medical Education and Healthcare to an Excellent Achievement. Seperti yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun sudah krisis pandemi COVID menyerang Indonesia. Sektor kesehatan merupakan sektor yang paling utama terdampak. Banyak masyarakat yang mengalami urung kuartal hidup selama terjadi pandemi COVID-19, baik secara fisik, mental, maupun secara ekonomi. Sebagai institusi pendidikan kesehatan dan kedokteran,
FKUB wajib memberikan pemahaman pada masyarakat luas, terutama terkait isu-isu kesehatan terbaru. Dalam rangka Dies Natalisnya, FKUB mengadakan parade edukasi yang diikuti oleh semua program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sebanyak 30 ahli akan membahas isu-isu terkini sesuai dengan bidangnya sebagai media edukasi kepada masyarakat, alumni maupun tenaga kesehatan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga webinar Dies Natalis FKUB ke-48 ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan begitu pula bermanfaat untuk masyarakat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wisnu. Yang kedua, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Sanarto Santoso, DTMH, SPMK Konsultan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua untuk bisa bertemu dalam virtual meeting pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Bapak Ibu Saudara serta sejawat sekalian dalam acara seminar daring dalam rangka Dies Natalis FKUB ke-48. Adapun judul seminar ini adalah Mitigasi Tenaga Kesehatan di Layanan Primer dalam Menghadapi Gelombang Ketiga COVID-19. Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Mikrobiologi Klinik, suatu program studi yang terbaru di FKUB, baru didirikan pada tanggal 4 Juli 2017. Walaupun demikian, ada hal yang sangat membanggakan bahwa pada ujian nasional yang pertama kali diikuti oleh Prodi Mikrobiologi Klinik tanggal 4 Agustus 2020 dengan mengikutsertakan 3 PPDS Prodi Mikrobiologi Klinik FKUB mendapat peringkatan peringkat ke-1 dan peringkat ke-3 dan pada ujian nasional kedua tanggal 27 Agustus 2021 dengan mengikut sertakan 1 PPDS kembali Prodi Mikrobiologi Klinik FKUB mendapat peringkat ke-1. Bapak, Ibu, Saudara, dan sejawat yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa pada penerimaan mahasiswa baru PPDS Program Pendidikan Dokter Spesialis persyaratan umur masih open. Hal ini untuk memberi kesempatan bagi para sejawat yang umurnya lebih 35 tahun masih dapat menempuh program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik di Prodi Mikrobiologi Klinik FKUB. Tapi ini ada batasnya, mungkin sampai 2 tahun ke depan pembatasan umur open ini masih berlaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan sejawat sekalian, pada kesempatan webinar ini sengaja akan ditampilkan para PPDS Mikrobiologi Klinik sebagai pembicara yang akan menyampaikan berbagai hal terkini yang sangat berguna bagi masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga webinar sore hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir adalah dari Ketua Panitia Dies Natalis ke-48 FKUB. Kepada yang terhormat Dr. Dr. Seskowati Prayitnaningsih, SPM Konsultan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Nuhfil Hanani, ARMS dan jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI Med, spesialis anak konsultan dan jajarannya, seluruh kepala departemen, kepala laboratorium, ketua unit, dan ketua program studi di lingkungan FKUB, Civitas Akademika FKUB,
dan yang kami cintai seluruh peserta parade edukasi kesehatan pasca pandemi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmatnya hari ini kita dapat menyelenggarakan acara parade edukasi kesehatan pasca pandemi yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Dies Natalis FKUB yang ke-48. Kegiatan ini merupakan kolaborasi 33 program studi dari 6 jurusan di FKUB, yaitu jurusan kedokteran, jurusan spesialis-subspesialis, jurusan gizi, jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, dan jurusan farmasi. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung pada tanggal 13-14 November dan 20-21 November 2021. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui, sudah 2 tahun krisis pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan dunia. Sektor kesehatan merupakan salah satu yang paling terdampak, sehingga banyak masyarakat yang mengalami penurunan kualitas hidup selama pandemi ini. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara fisik, tapi juga secara mental dan sosioekonomi. Sebagai tenaga kesehatan, kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait isu-isu kesehatan yang terbaru. Oleh sebab itu, dalam rangka Dies Natalis FKUB ke-48 ini, kami mengadakan rangkaian acara yang sangat luar biasa, yaitu Parade Edukasi yang nantinya akan mencatat rekor muri, yaitu maraton edukasi masyarakat secara online selama 64 jam. Akan ada 32 bidang edukasi dari ahli-ahli di bidangnya yang akan membahas isu-isu terkini, fakta, dan juga tips kesehatan dari para praktisi kesehatan. Para hadirin sekalian, dengan adanya parade edukasi, ya, kami sangat berharap bahwa edukasi-edukasi yang kami berikan ini akan dapat membantu masyarakat luas untuk memahami kesehatan-kesehatan secara lebih baik. Dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat semua. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras dan upaya panitia Dies Natalis, terutama seksi Pengmas, IT, dan sekretariat yang sudah bekerja keras, dan juga semua pihak dari berbagai program studi yang dengan semangat ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan parade edukasi ini. Semoga bermanfaat dan selamat berseminar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sesku yang sudah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya masing-masing. Tolong yang belum dibuka kameranya dibuka supaya kita bisa segera mengambil screenshot foto. Baik, kita akan mulai dengan frame 1. Selanjutnya. Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari webinar pada sore hari ini. Webinar kali ini kita bagi dalam 2 sesi, dengan ada jeda penayangan video profil Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya setelah berakhirnya sesi pertama. Kami berharap kepada seluruh peserta untuk tetap setia mengikuti keseluruhan acara dari awal sampai akhir. Karena nanti akan ada door prize yang akan dibagikan setelah sesi. Dan segera memulai sesi pertama dari webinar ini. Pada sesi ini ada 2 materi yang akan disampaikan. Yang pertama, pandemi COVID.
pelajaran berharga dari gelombang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Yulanda Martalena. Yang kedua adalah perkembangan terkini vaksin COVID-19 oleh Dr. Pelpina Bormasa. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Dr. Waldi Yuda Perdana MSC. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Waldi Yuda Perdana. Dr. Waldi Yuda Perdana MSC adalah Dr. PPDS Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai staf pengajar di Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S2 dari Kumamoto University, Jepang, jurusan New Frontier Science pada tahun 2017, dan akan segera melanjutkan studi S3 di Departemen Virologi Tottori University, Jepang juga. Demikianlah sekilas kurikulum vitae dari Dr. Waldi Yuda Perdana MSc. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Dr. Waldi Yuda Perdana untuk memandu acara ilmiah sesi pertama ini. Kepada Dr. Waldi, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada pembawa acara, Dr. Shelly. Untuk baik Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita masuki sesi ilmiah pertama. Pada sesi ini akan ada dua topik yang dibicarakan, yang tentunya relevan dengan kondisi kesehatan di Indonesia saat ini. Untuk diskusi sesi 1, para peserta dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dengan format tanda pagar atau hashtag tanya, kemudian nama narasumber, garing, nama penanya, garis miring, asal instansi, dan diikuti dengan pertanyaannya. Pertanyaan bisa dicantum langsung di dalam kolom chat. Baik, topik pertama pada sesi ini adalah tentang pandemi COVID, di mana pelajaran berharga dari gelombang kedua. Topik ini akan dibawakan oleh Dr. Yulanda Martalena. Izinkan saya membacakan biodata dari pembicara pertama. Dr. Yulanda Martalena adalah dokter yang berasal dari Kota Pekanbaru, Riau. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dan saat ini, beliau sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kepada Dr. Yulanda, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Waldi. Apa suara saya terdengar jelas, Dr. Waldi? Sudah jelas, Dokter. Saya izin share screen. Gimana? Terlihat jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Pada sore hari ini, sebelum kita memulai sedikit sharing tentang pandemi COVID-19, pelajaran berharga dari gelombang kedua, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami tercinta dari Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang telah membimbing kami sehingga kami semua bisa berada di webinar ini untuk menyampaikan mungkin sekedar pengalaman ataupun sekedar paparan mengenai topik pandemi COVID-19 ini. Di mana sebelum saya sampaikan materi tentang pandemi COVID-19, pelajaran berharga dari gelombang kedua, saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada pembimbing saya yang sudah mendampingi dalam penyusunan materi ini, yaitu Dr. Siwipeni Irmawati Rahayu, spesialis mikrobiologi klinik MBOMED. Baiklah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kita hidup bergandengan dengan COVID-19. Nah, jika kita balik lagi ke belakang melihat bagaimana tahun-tahun pandemi yang sudah kita lalui, kita tahu bahwa pada 31 Desember 2019, kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas terdeteksi di Wuhan, China, dan dilaporkan pertama kali oleh ke WHO sebagai mysterious new illness atau penyakit yang memang penyebabnya kita tidak tahu. Namun pada 11 Februari 2020, WHO menetapkan penyakit tersebut diakibatkan oleh virus dan diberi nama dengan COVID-19.
Penyakit ini sangat bertransmisi dengan cepat dan sangat gampang ditularkan sehingga sudah menjadi masalah di negara-negara lain. Angka kematian dan kesakitan meningkat di mana pada tanggal 29 Februari 2020, Amerika mengumumkan kematian pertama akibat COVID-19. Dan 2 Maret 2020, pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan ada 2 warga negara yang positif COVID-19 dan menjadi kasus pertama di negara kita. 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, saat dinyatakan pandemi, negara-negara di dunia menjadi seperti kalang kabut. Banyak yang melakukan lockdown negara dan banyak seperti negara yang mati. Tidak bisa lagi berpergian, tidak bisa lagi liburan. Dunia terkesan begitu gelap sekali. Namun pada Juli 2020 di Indonesia sendiri sudah memulai ada kebijakan WFH, sekolah ditutup, banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, dan ini meningkatkan banyaknya gangguan sosioekonomi ataupun gangguan kesehatan mental. Desember 2020 mendapatkan setitik cahaya terang di mana vaksin resmi dirilis, namun perlu kita khawatirkan bahwa mutasi virus mulai terdeteksi. Nah, di awal 2021 hingga sekarang, vaksinasi terus digalakkan. Angka kasus dan kematian memang mulai turun, namun mutasi virus tetap menjadi kekhawatiran. Nah, sampai sekarang kita masih harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini merupakan gambaran daripada laporan mingguan daripada WHO, di mana dari laporan mingguan ini, sebentar saya pointerkan. Nah, di mana dari gambaran laporan mingguan ini terlihat jelas bahwa memang terjadi penurunan daripada angka kasus pasien. Namun pada seminggu pertama, dari awal minggu pertama November hingga 7 November 2021, gambar ini dapat amati adanya peningkatan sedikit tren peningkatan, yaitu sekitar 1% dalam kasus mingguan, di mana ada sekitar 3,1 juta kasus dilaporkan. WHO juga melaporkan adanya sekitar 7% dalam kasus mingguan baru yang terjadi di Eropa. Jadi di Eropa itu meningkat sekitar 7%. Namun wilayah lain selain Eropa ini terlihat bahwa terjadi penurunan ataupun cukup stabil. Namun secara global, memang tren global ini angka kematian turun hingga 4% daripada minggu sebelumnya. Nah, untuk Indonesia sendiri, bagaimana situasinya? Kita bisa lihat bahwa situasi di Indonesia sendiri, ini sudah terdapat 4.250.157 kasus terkonfirmasi positif, dengan angka kematian selama ini sebanyak 143.628. Nah, kita lihat dari gambar ini bahwa memang tren peningkatan itu terjadi pada saat di bulan Juni dan Juli pada saat kita memang melakukan libur atau cuti panjang untuk Lebaran. Namun ini memang agak sedikit menurun hingga sekarang karena memang kita sudah melakukan prevensi, deteksi, dan respon yang memang mungkin sudah sejalan dengan penyesuaian dengan pandemi ini. Nah, sedikit tentang penanganan COVID-19, di mana kita tadi sudah tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah memang memberikan tekanan dan dampak yang sangat-sangat besar pada dunia, termasuk Indonesia. Nah, dari penanganan COVID-19 ini sendiri, Indonesia dan di dunia terdapat pembelajaran yang berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan, baik itu dalam bidang aspek kesehatan maupun aspek non-kesehatan. Nah, itu harus dibuat strategi penanganan COVID. Untuk strategi penanganan COVID ini sendiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu sudah melakukan semacam studi pembelajaran bagaimana sebenarnya penanganan COVID untuk Indonesia ini sendiri. Dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ditemukan bahwa terdapat beberapa hal yang memang harus menjadi pembelajaran akan pandemi kita yang sudah lewat, baik itu gelombang 1 ataupun gelombang 2. Di mana di sini dikemukakan terdapat 4 pilar, di mana yang pertama dari aspek kesehatan yaitu kapasitas keamanan kesehatan, di mana dari pembelajaran tersebut kekurangan kita adalah dalam sistem surveillance yang pertama. Di mana sistem surveillance belum disertai dengan pelaksanaan surveillance yang optimal.
Yang kedua, manajemen data belum mampu merespon dengan cepat dan akurat, serta kapasitas pemeriksaan laboratorium yang belum maksimal. Namun, ini pemerintah memang sudah berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita, di mana kita tahu sendiri harga tes PCR sudah mulai diturunkan dan memang sudah menjadi kontroversi juga sebenarnya di kita tenaga kesehatan. Dan yang kedua adalah kapasitas pelayanan kesehatan. Di mana kapasitas pelayanan kesehatan ini yang paling terasa pengaruhnya yaitu adalah keterbatasan dari SDM kesehatan sendiri, baik itu dokter, tenaga relawan medis, ataupun non-medis. Yang kedua, keterbatasan logistik, baik itu farmasi, alat kesehatan, ruang rawat tekanan negatif ataupun non-tekanan negatif, serta fasilitas isoman. Dan yang tak kalah pentingnya, kapasitas fasilitas pengolahan limbah medis dan pemerataannya. Untuk yang ketiga, upaya promotif dan preventif, di mana di upaya promotif dan preventif ini, yang dirasakan harus jadi pembelajaran adalah yang pertama, kurang efektifnya PSBB. Nah, kita tahu memang pemerintah melakukan PSBB, namun harusnya PSBB ini dapat lebih efektif jika memang dilakukan pada awal-awal terjadinya pandemi dan jika diikuti dengan sanksi hukum yang ketat. Namun hal ini masih dirasa belum, sanksi hukum belum ketat, masih banyak masyarakat yang tidak mau, tidak mengerti akan apa itu PSBB. Yang kedua, perubahan masih minimnya, masih rendahnya perubahan perilaku masyarakat yang memang konsisten untuk melakukan 3M. Di mana 3M ini kita tahu merupakan step awal untuk menjaga individu dari paparan terhadap COVID-19. Yang ketiga, belum optimalnya modal sosial ataupun budaya, serta yang paling penting adalah cakupan vaksinasi daripada COVID-19 ini sendiri yang masih sangat rendah. Sedangkan untuk pilar yang keempat yaitu manajemen respon, di manajemen respon ini ada dirasa yang perlu diperbaiki adalah kapasitas komunikasi resiko yang belum memadai, mobilisasi sumber daya yang belum akuntabel dan transparan, serta belum terciptanya kelembagaan koordinasi lintas sektor yang membuat masyarakat merasa aman dan terlindung oleh negara. Namun, satu pelajaran yang paling berharga dari dua gelombang yang sudah kita alami yaitu kita belajar dari sebelumnya beberapa kali lonjakan kasus COVID-19 di tanah air terjadi melewati libur panjang yang mengakibatkan mobilitas dan kerumunan orang meningkat. Sehingga memang kita harus aware di sini bahwa setiap kali ada libur panjang, kita harus mencari solusi bagaimana supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Nah, ini mohon situasi maaf, waktu kurang 5 menit. Ya, selanjutnya ini merupakan situasi Indonesia di mana total vaksin dan ini sudah digambarkan di awal. Nah, ini sudah beredar di media massa mengingatkan kita bahwa gelombang ketiga itu pasti akan terjadi jika kita tidak aware. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita tidak ini masuk ke dalam gelombang ketiga yaitu dengan prevensi, deteksi dan respon. Nah, ini manajemennya semua sudah ada dari WHO. Dan tentunya saja yang paling penting adalah dengan kita melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi. Di mana untuk dapat melakukan PPI ini kita harus tahu rantai daripada penularan infeksi dan kita harus memutus rantai penularan infeksi ini dengan melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di faskes ataupun di masyarakat. Bagaimana pengendalian infeksi di faskes itu sudah diatur di Permenkes nomor 27 tahun 2017, kita melaksanakan kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, ini nanti mungkin akan ada pembahasan khusus dari pembicara berikutnya. Nah, untuk kewaspadaan standar sendiri ada 11 langkah, mungkin teman-teman juga sudah paham, dan itu untuk kewaspadaan berbasis transmisi, ini contohnya untuk menata tata letak pasien dan ventilasi, kita harus sesuaikan. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat, ini yang paling penting, ini ada 11 poin pokok di mana harus cuci tangan, hindari kerumunan, dan yang paling penting itu adalah menggunakan masker serta bersihkan barang-barang yang sering disentuh. Bagaimana mitigasi gelombang ketiga? Nah, untuk mitigasi dari gelombang ketiga sendiri, supaya tidak terjadi gelombang ketiga, kita harus perkuat dari segala unsur elemen, baik itu individu, keluarga, masyarakat ataupun daerah dan wilayah dengan melakukan protokol kesehatan yang pertama dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3T, tracing, T,
testing dan treatment, serta melakukan karantina jika memang kita rasa kita berasal dari daerah yang memang dengan resiko tinggi, serta ada PPKM dari pemerintah. Dan yang paling penting, ini nanti akan kita bahas dengan pembicara kedua, yaitu vaksinasi. Untuk protokol 3M, ini sedikit saja, di mana saya rasa rekan-rekan sekalian sudah sangat-sangat paham tentang 3M ini, di mana memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, ini cara pemakaian masker. Nanti juga akan ada kita kupas bersama pembicara-pembicara berikutnya. Nah, ini sedikit saja gambaran tentang bagaimana pemakaian masker yang benar dari CDC. Dan menjaga, yang kedua, M2, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, ini yang sekarang dirasa sangat-sangat sudah tidak ada lagi. Karena bagaimana cara menjaga jarak, tidak mengadakan kegiatan massal. Sementara kita lihat sekarang, orang-orang sudah bebas dengan kegiatan massalnya, pesta sudah ada di mana-mana, sudah mulai ada Malang Fashion Week untuk di Jawa Timur. Dan yang kedua, mengeluarkan protokol tidak makan atau minum bersama. Memang sudah ada Peduli Lindungi, sudah ada aplikasi harus melihatkan, mengakses Peduli Lindungi, harus pakai masker, ada SOP-nya. Tetapi ketika di dalam ruangan kafe ataupun di tempat all you can eat, kita bisa lihat semua pada tidak pakai masker dengan tidak ada pengaturan social distancing-nya. Dan yang paling penting, membentuk satgas institusi. Ini mencuci tangan dengan sabun, sudah tahu, kita sudah tahu semua bahwa ada 30 detik dan ada 6 langkah serta 5 momennya. Yang ini 3T, tes, telusur, dan 3 tindak lanjut. Ini nanti ada di buku tentang satgas, dari Satgas COVID, ini sudah jelas diuraikan. Dan yang paling penting adalah vaksinasi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden kita sudah menjadi orang pertama yang divaksin, dan kita pun sudah divaksin, dosis sudah 3 dosis, dan ada tahap 2-nya untuk petugas pelayanan publik dan lansia, tahap 3 untuk masyarakat rentan, dan tahap 4 untuk masyarakat lain, dan dengan harapan kita mencapai total vaksin yang lebih dari 70% pada tahun 2022. Di mana, ingatkan, waktu kurang 2 menit. Ya, nah, terima kasih moderator. Sedikit take home message untuk kita semua. Mari bersama-sama kita maraton menangani pandemi ini. Kita terus berlari hingga garis akhir terlewati. Kadang memang kita lelah, kita sejenak berjalan, lalu berlari lagi. Satu hal yang pasti, jangan pernah berhenti sampai kita menang hingga garis finish melewati pandemi. Dengan disiplin, kita kompak, kita komitmen, saling berlakuan, bersama kita wujudkan 3M, 3T, kita bisa, pasti bisa, harus bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yolanda Martalena. Penyampaian materi yang sangat menarik, dan tentunya dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai kondisi COVID-19 di negara ini. Tidak lupa, saya mengingatkan kepada Bapak-Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir dan dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi kedua adalah tentang perkembangan terkini vaksin COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Pelvina Bermasa. Izinkan saya menyampaikan berita dari pembicara kedua, Dr. Pelvina Bermasa ini dokter yang berasal dari Ambon, Maluku. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta. Saat ini, beliau sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kepada Dr. Pelvina, disilakan. Baik, terima kasih Dr. Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Prof dan Dokter Mansi Jawab yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru-guru kami di program studi PPDS Mikrobiologi Klinik FKUB RSSA. Dan kepada Dr. Nurima, spesialis mikrobiologi klinik yang sudah membantu dalam menyiapkan materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini. Saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang perkembangan terkini vaksin COVID-19.
Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 pada bagian luar virus ini terdiri dari struktur protein utama yang terdiri dari spike protein, membran protein, dan envelope protein. Untuk spike protein ini yang merupakan jalan masuknya virus ke dalam sel host setelah berdekatan dengan S2 reseptor. Selain itu, pada bagian dalam dari virus ini terdiri dari genom RNA yang panjangnya kurang lebih 30.000 base pair, dan ditemukan genom RNA ini merupakan langkah awal penemuan vaksin COVID-19. Seperti kita pelajari sebelumnya pada kuliah-kuliah yang sudah kita lewati, bahwa konsep dasar imunitas suatu infeksi jika terjadi paparan dari suatu mikroba, maka innate immunity akan berperan, terutama adalah epithelial barrier yang akan membunuh. Namun jika mikroba tersebut masih mampu untuk menembus, maka ada komponen sel innate immunity lainnya yang akan berperan, yaitu fagosit, dendritic cell complement, dan NK cell. Sel-sel ini sendiri akan merespon terbentuknya respon imun adaptif yang akan dimediasi oleh limfosit dan produk-produknya yang selanjutnya akan membentuk antibodi untuk menetralisir mikroba tersebut. Sehingga pada suatu saat jika pada masa mendatang terjadi infeksi yang sama oleh mikroba yang sama, maka tubuh sudah punya memori untuk melawan mikroba tersebut. Kemudian mengenai imunitas pada vaksinasi, yang terjadi adalah imunitas adaptif yang aktif. Artinya vaksin yang diberikan ke dalam tubuh kita akan ditangkap oleh antigen presenting cell yang akan dipresentasikan oleh T helper dan akan menghasilkan berbagai macam sitokin yang selanjutnya membantu sel beta untuk memproduksi antibodi. Dan antibodi yang terbentuk ini adalah antibodi yang spesifik atau neutralizing antibody. Nah, ini adalah situasi COVID-19 yang dirilis oleh WHO pada tanggal 9 November 2021. Dari awal pandemi terlihat terjadi kenaikan dan penurunan kasus, terutama pada regio Amerika, Asia Tenggara, dan Eropa. Sampai bulan November ini sudah mengalami penurunan kasus dari yang sebelumnya terdapat puncak gelombang keduanya sekitar bulan April sampai Mei akhir. Ini sekarang sudah mulai mengalami peningkatan. Untuk rinciannya, pada wilayah di Eropa terus menunjukkan tren kenaikan, di mana terjadi kenaikan kasus baru sebanyak 7% dari minggu sebelumnya, dan untuk kasus kematiannya meningkat sebanyak 10%. Untuk di kawasan Eropa, negara yang menyumbang kasus tertinggi adalah pada negara Inggris, Rusia, dan Turki. Kemudian untuk regio Amerika sendiri, secara umum terjadi penurunan sebanyak 5% kasus baru dibandingkan dengan yang minggu lalu, dan terjadi penurunan kematian sebanyak 14% dibandingkan dengan minggu lalu. Namun jika dilihat angkanya masih tinggi sekitar 701.791, dan negara yang menyumbang kasus tertinggi terdapat pada Amerika Serikat, Brasil, dan juga Meksiko. Kemudian yang penting di sini yaitu di kawasan Asia Tenggara, secara umum tren menurun selama kurang lebih 3 bulan sejak akhir September sampai awal November, dan pada minggu ini terjadi penurunan kasus baru sebanyak 13% kasus baru dibanding minggu lalu, dan terjadi kematian yang menurun 29% dibanding minggu yang lalu. Namun secara global bisa dikatakan terjadi penurunan, yaitu sebanyak 1% untuk kasus baru, dan kematiannya sebanyak 4% terjadi penurunan. Kemudian ini adalah situasi kasus COVID-19 di Indonesia.
Seperti kita lihat pada grafik ini, gelombang pertama sekitar bulan sekitar tahun lalu, bulan Desember, dan juga gelombang kedua yang kita baru lalui ini, kemudian pada minggu kedua bulan November ini terlihat jumlah kasus yang sudah sangat menurun, terlihat dari grafiknya yang sangat landai. Kemudian untuk insiden COVID-19 per 100.000 penduduk per minggu selama 2 minggu terakhir pada luar Jawa Bali dan juga Jawa Bali itu mengalami penurunan dibandingkan dengan dibandingkan dengan gelombang kedua yang kita alami, di mana community transmisi mencapai pada level 4, sedangkan pada minggu kedua bulan November ini kita sudah WHO melaporkan bahwa kita berada pada level 1 dengan community transmisi yang rendah. Secara umum, berbagai provinsi di Indonesia mengalami penurunan terhadap community transmisi. Hal ini diketahui dari tidak terjadinya kenaikan kasus yang dilaporkan. Kemudian, bagaimana situasi cakupan vaksinasi di Indonesia? Data Kemenkes RI melaporkan dari 208.265.720 populasi target vaksinasi yang sudah tervaksinasi dosis pertama sebanyak 127.335 dosis atau sekitar 61,14%. Sedangkan total dosis kedua sebanyak 80.954 dosis atau sebanyak 38,87%. Kita lihat untuk dosis kedua ini masih belum mencapai target, sedangkan kita tahu bahwa efektivitas vaksin yang beredar itu harus mendapatkan dua dosis vaksin baru bisa mendapatkan efektivitas yang maksimal. Sehingga kita perlu berhati-hati karena sewaktu-waktu masih tetap ada potensi untuk terjadi kenaikan kasus COVID-19, apalagi di tengah kenaikan kasus COVID-19 di negara tetangga karena varian baru Delta Plus. Kemudian ini adalah rincian vaksinasi dari populasi target yang ada di Indonesia, di mana untuk petugas kesehatan dan pekerja publik esensial sudah lebih dari 100% yang divaksinasi. Untuk yang belum divaksinasi tidak ada. Namun untuk populasi target seperti orang lanjut usia, kemudian populasi umum, dan anak usia 12 sampai 17 tahun ini masih memiliki angka yang belum tervaksinasi di atas 40%. Nah, ini kita lihat masih dipengaruhi oleh jumlah vaksin atau stok vaksin yang belum memadai di Indonesia. Ya, untuk tujuan vaksinasi COVID-19 ini sendiri, kita tahu bahwa vaksin itu akan membentuk respon imun setiap individu. Dan jika setiap individu yang sudah divaksin semakin banyak, maka diharapkan akan terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity. WHO menyampaikan bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dari suatu negara, diharapkan populasi penduduknya minimal 70% harus sudah divaksinasi. Sehingga nantinya akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi dan akhirnya akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ini adalah dosis dan cara pemberian vaksin COVID-19. Dan untuk di Indonesia sendiri, pemerintah yang saya dapat informasinya pada bulan Agustus 2021, pemerintah menggunakan 6 vaksin, yaitu Sinovac dengan efikasi 65,3%, AstraZeneca 70,4%, Moderna 94,1%,
Pfizer 95%, Sinopharm 79,3% dan Novavax 89,3%. Tentu vaksin-vaksin yang beredar ini memiliki platform yang berbeda. Untuk Sinovac sendiri menggunakan inactivated virus, jadi menggunakan virus yang sudah dinonaktif untuk stimulasi respon imun kita. Kemudian untuk AstraZeneca menggunakan viral vector, dalam hal ini adenovirus simpanse. Untuk Moderna dan Pfizer menggunakan platform vaksin yang baru, teknologi baru dalam pembuatan vaksin, yang ini menggunakan mRNA. Dan kemudian dari penelitian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI terhadap tenaga kesehatan, bahwa CoronaVac yang diberikan ini dapat mengurangi atau mencegah gejala COVID-19, perawatan karena COVID-19, dan kematian karena COVID-19. Namun pada gelombang kedua kita tahu bahwa di antara sekian banyak orang yang terinfeksi COVID-19 pada gelombang dua yang bisa dikatakan dipengaruhi juga oleh varian baru, di antara yang terinfeksi tersebut juga ada banyak nakes yang tertular. Hal ini dibuktikan juga bahwa di RSSA pada Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada gelombang kedua sekitar bulan Juli lalu juga mengalami peningkatan kasus pada nakes yang sudah vaksin dua kali. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu kita waspadai karena ada penelitian yang mengatakan bahwa terjadi penurunan antibodi dalam kurun waktu tertentu setelah mendapatkan dua vaksin. Sehingga pemerintah menganjurkan atau berinisiatif untuk memberikan vaksin dosis ketiga kepada nakes, dan ini sudah kita dapatkan pada minggu kedua bulan Agustus lalu. Ini ada jurnal yang mendukung bahwa efektivitas pemberian dosis ketiga dengan platform mRNA dapat mencegah terjadinya outcome yang berat di Israel. Ini adalah observational study yang menghasilkan bahwa dosis ketiga dari mRNA vaksin ini efektif untuk memproteksi seseorang dalam melawan outcome yang berat karena COVID-19. Hal ini di-compare setelah seseorang itu diberikan dua dosis paling sedikit dalam kurang waktu 5 bulan yang lalu. Kemudian ini sekilas tentang variant of concern yang sudah kita tahu bersama sejak 29 Juli 2021, WHO menetapkan ada variant of concern dari alpha, beta, gamma, dan delta. Dan untuk perbedaan dari masing-masing itu tergantung dari transmissibility atau kemampuannya menyebar ke populasi, di mana diyakini bahwa delta ini, varian delta memiliki kemampuan 10-15% melakukan transmisi dibandingkan dengan varian lain. Untuk beratnya penyakit itu terjadi pada semua varian dan juga dipengaruhi oleh komorbiditas dari individu itu sendiri. Kemudian untuk risiko terjadinya reinfeksi itu juga bisa terjadi pada semua varian, dan untuk dampak terhadap alat diagnostik itu pada umumnya tidak mengalami dampak yang yang jauh itu. Kemudian pada tanggal 2 November WHO melaporkan berbagai varian yang ada di seluruh dunia. Ada negara yang memiliki 4 varian seperti Australia, kemudian Denmark, kemudian India, dan bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia memiliki 3 varian yang beredar, yaitu alpha, beta, dan delta. Untuk gamma sendiri belum ada laporan mengenai ditemukannya varian gamma.
Lalu bagaimana dengan performance vaksin dalam melawan variant of concern ini? Ini dari WHO juga merangkum beberapa vaksin dan jenis dari variant of concern-nya, di mana secara keseluruhannya terjadi penurunan efektivitas vaksin terhadap varian-varian ini, dan jika dilihat terutama pada varian Delta. Kemudian pada September 2021, CDC melaporkan efektivitas vaksin dalam melawan COVID-19, terutama pada pasien yang di orang dewasa yang dirawat dengan SARS-CoV-2 varian Delta. Dari berbagai vaksin yang diberikan, di mana Pfizer, Moderna, dan Janssen terbukti bisa menurunkan jumlah kasus COVID-19, terutama outcome yang berat. Kemudian mengenai konsep dari herd immunity sendiri, kita tahu bahwa jika seseorang yang belum tervaksinasi atau belum memiliki imunitas, digambarkan sebagai orang dengan warna biru, jika terjadi penyakit infeksi, maka secara cepat orang yang sehat pun akan memiliki penyakit infeksi itu sendiri. Namun jika sudah tervaksinasi, ini digambarkan dengan orang yang berwarna kuning, dan merah adalah orang yang memiliki infeksi. Kemudian terjadi penyebaran, maka orang-orang yang sudah divaksin akan memiliki imunitas dan tidak tertular, tidak seperti orang yang belum divaksin atau belum memiliki imunitas. Dan selanjutnya, jika sebanyak-banyaknya orang sudah tervaksinasi atau sudah memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi, maka jika terjadi di tengah-tengah mereka ada orang yang terinfeksi, maka harapannya adalah mereka semua kebal terhadap penyakit infeksi itu, dan orang yang tidak tervaksinasi akan dengan sendirinya mendapat infeksi. Seperti tadi sudah dibahas pada sebelumnya, bahwa strategi untuk kontrol pandemi bukan hanya vaksinasi, tetapi sistem yang bekerja, mulai dari lockdown, pembatasan sosial, kemudian program T3, dan ini tentu merupakan kerjasama dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat kita. Dan pada akhirnya untuk take home message-nya, bahwa vaksinasi adalah salah satu cara dan bukan segala-galanya untuk mencegah penularan COVID-19, dan protokol kesehatan 5M tetap menjadi senjata utama kita dalam memutus rantai penularan COVID-19. Dan untuk menghadapi varian COVID-19, terbukti bahwa vaksin yang beredar saat ini masih efektif untuk melawan varian tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Pelvina. Menarik sekali materinya tentang vaksin. Semoga dapat memberikan update pengetahuan kepada kita semua mengenai vaksin COVID-19 yang ada di negeri ini. Saya tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat, serta dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kedua pembicara pada sesi ini, juga di dalam kolom chat dengan format yang telah ada di sana. Baik, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya mencoba untuk menyampaikan take home message dari dua topik yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Dari pemateri pertama, bisa kita dapatkan informasi bahwa yang pertama, COVID-19 merupakan penyakit akibat virus yang menyebabkan masalah secara global dan perlu mendapatkan perhatian dari seluruh penduduk dunia. Yang kedua, kondisi kesehatan di Indonesia sangat tergantung pada kebijakan stakeholder dan kesiapan nakes serta partisipasi dari seluruh penduduk dalam mengatasi pandemi. Terlebih lagi, kejadian melonjaknya pasien pada saat gelombang kedua sebaiknya dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama tenaga kesehatan, dalam mencegah timbulnya gelombang ketiga dengan cara promotif dan preventif. Dari materi kedua, teknik misis yang bisa kita dapatkan, yang pertama,
vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam sistem kesehatan kita dan vaksinasi terbukti dapat menunjukkan efek yang positif terhadap penerima vaksin. Kemudian vaksinasi merupakan upaya yang menjanjikan untuk membantu mewujudkan herd immunity. Tidak lupa, walaupun sudah dilakukan vaksinasi, upaya preventif seperti 5M masih harus ditetapkan dengan baik untuk mencegah penularan COVID, karena vaksinasi bukan segala-galanya dalam proses mencegah COVID-19. Baik, ini saya lihat ada sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan untuk Dr. Yolanda dari Dr. Bawa. Untuk mitigasi gelombang ketiga COVID, fasilitas kesehatan apa saja yang harus dipersiapkan? Kepada Dr. Yolanda, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih, moderator. Ini kembali saya, ini kan pertanyaannya tadi, mitigasi gelombang tiga untuk Faskes ya, Faskes apa yang harus dipersiapkan. Jadi memang kalau kita bicara tentang Faskes, Faskes itu contohnya adalah garda terdepannya mungkin teman-teman ini banyak dari puskesmas ataupun dari klinik ya. Nah itu apa yang harus kita lakukan untuk mitigasi dari gelombang tiga tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, memang kita perlu memperkuat di PPI-nya dari pengendalian dan pencegahan infeksi. Contohnya saja misalnya untuk kita balik lagi ke Permenkes 27 tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, nah itu harus kita lakukan di Faskes. Namun mungkin nanti timbul pertanyaan lagi, bagaimana dokter kalau misalnya kita ada di puskesmas, bagaimana kita harus melakukan apa sementara program-program puskesmas harus berjalan seperti itu. Nah kalau untuk seperti puskesmas sendiri, kalau di klinik di puskesmas misalnya yang kita punya program selain kesehatan perorangan, di puskesmas juga kita punya yang namanya program kesehatan masyarakat. Nah jadi bagaimana kalau nggak dijalankan program puskesmas tidak jalan. Nah untuk seperti upaya kesehatan masyarakat sendiri di era pandemi ini, sebenarnya untuk Faskes sendiri itu sudah ada juknisnya dari Kementerian Kesehatan. So, seperti contoh, untuk pada puskesmas, mungkin untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat, kita masih tetap bisa melakukannya, namun memang kita melakukan sesuai dengan skala prioritas. Tetap saja dengan mempertimbangkan PPI tadi dan juga mempertimbangkan social distancing. Contoh seperti apa? Contoh skala prioritasnya, misalnya pada program promosi kesehatan, apa-apa aja yang skala prioritas yang harus kita lakukan. Mungkin kita bisa yang skala prioritas yang wajib, kegiatan yang wajib, misalnya kita mengadakan promosi tentang COVID-19. Walaupun tidak bisa mungkin secara langsung, ketemu langsung, kan kita masih bisa via online, via Zoom, seperti itu. Untuk yang kedua, misalnya di kesehatan lingkungan, kita lakukan sosialisasi di CTPS, bagaimana cara tutup tangan, penggunaan cuci tangan dengan sabun, seperti itu. Dan misalnya itu untuk yang di puskesmas. Nah, untuk program kesehatan perorangan, yang dimana itu lebih ditekankan ke puskesmas ataupun ke klinik. Nah, di sini kita lebih mengutamakan PPI yang sesuai dengan Permenkes nomor 27 tadi yang kita bahas tadi, yaitu ada kewaspadaan standar dan ada kewaspadaan transmisi. Di mana mungkin kewaspadaan standarnya itu 11 langkah tadi, memang harus kita saklek melakukan itu, harus cuci tangan, pakai APD dengan benar, dan juga yang paling penting juga kita melaksanakan kewaspadaan transmisinya, bagaimana cara penempatan pasien, bagaimana tata ruangan. Nah ini nanti juga akan disampaikan mungkin oleh pembicara kita yang keempat, Dr. Sofiana, mungkin ini nanti akan diperjelas lagi seperti itu. Untuk mitigasi gelombang 3 sendiri, memang protokol kesehatan memang harus tetap dilaksanakan seperti yang tadi, 3M, 3T, vaksinasi, dan juga melakukan karantina ataupun PPKM jika kalau perlu untuk wilayah seperti itu. Mungkin seperti itu, Dr. Waldi. Baik. Terima kasih Dr. Yolanda, jawaban yang sangat jelas saya rasa. Kita sekarang ke pertanyaan kedua, pertanyaan untuk Dr. Pelvina Bormasa dari Dr. Santi dari Papua. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan imunitas yang disebabkan oleh natural infection COVID-19 dan imunitas vaksinasi COVID-19, misalnya dari Sinovac vaksin? Kepada Dr. Pelvina, disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Santi di Papua.
Seperti kita tahu, untuk patogenesis terjadinya COVID-19 pada seseorang, yaitu jika virus masuk ke dalam host dan menginfeksi, maka virus COVID-19 tersebut akan menggunakan sel inang untuk bereplikasi. Hasilnya adalah protein virus dan material genetik. Keduanya itu akan digunakan untuk membentuk virus baru. Kemudian, virus baru tersebut akan dilepaskan ketika sel inang mati dan partikel virus baru tersebut atau virion akan menginfeksi jaringan-jaringan lain yang ada di sekitarnya. Sel yang terinfeksi tersebut akan mengingatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan mempresentasikan partikel protein di permukaan sel, lalu akan mengaktivasi terjadinya respon imun yang adaptif. Dalam hal ini, sitotoksik T sel T-nya ini akan membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi sel T sitotoksik ini dapat disebut juga sebagai cell mediated immunity. Selain itu, adanya puing-puing sel mati dari virus ini akan menstimulasi antigen presenting cell untuk menyajikan sel immunity ini ke helper T cell dan selanjutnya akan bersama-sama dengan sel sitotoksik sel T tadi untuk membentuk antibody dan ini kita kenali sebagai antibody mediated cell. Jadi pada natural infection bisa terjadi dua antibody yang terbentuk yaitu sitotoksik T cell atau disebut dengan cell mediated immunity dan juga antibody mediated immunity terhadap SARS-CoV-2 dimana yang tadi kita tahu bahwa jika virus COVID-19 menginfeksi maka tadi jaringan atau sel-sel yang mati itu tentu akan menimbulkan simptomatik atau gejala pada seseorang yang terinfeksi. Namun berbeda pada vaksin, terutama vaksin CoronaVac, dia akan merangsang pembentukan antibody, karena kita tahu sendiri untuk virus inaktivasi ini kan terdiri dari virus yang sudah non-aktif. Dan diketahui bahwa virus inaktif ini, atau yang sering beredar sekarang yaitu CoronaVac, ini akan menyebabkan hanya satu yaitu imunitas yang dimediasi oleh antibody dan ini membutuhkan vaksin dua kali untuk mencapai dosis yang efektif untuk membentuk antibody tersebut. Mungkin itu Dr. Waldi. Baik, terima kasih Dr. Pelpina. Izinkan saya bacakan satu lagi pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan untuk Dr. Pelpina dari Dr. Retno. Pertanyaannya, berapa lama vaksin Moderna dapat bertahan di dalam tubuh? Mungkin yang dimaksud adalah daya tahan imunitasnya. Ya, kepada Dr. Pelpina, disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Retno. Untuk lama vaksin Moderna di dalam tubuh dari jurnal yang pernah saya baca sebelumnya itu, untuk Moderna dan vaksin Pfizer yang memiliki platform yang sama, itu dari hasil penelitiannya ditemukan sudah mulai terjadi penurunan antibody dalam kurun waktu 6 bulan. Namun bisa lebih cepat atau hilang jika virus tersebut bermutasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk varian Delta ini sendiri, dia akan menurunkan vaksin yang sudah diberikan pada seseorang, baik untuk efektivitasnya terhadap gejala atau simptomatik maupun severitas maupun transmisinya juga. Mungkin itu Dr. Waldi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Pelpina. Wih, nampaknya pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi ini saya sudah diberi dari panitia bisa membacakan satu lagi. Ini dari Dr. Retno Tuban. Menanyakan kepada Dr. Yolanda.
Apakah dengan pemakaian masker N95 saja tanpa double masker sudah cukup untuk melindungi tindakan, utamanya di bidang kedokteran gigi? Kepada Dr. Yolanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Retno. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang kalau untuk masker N95 sendiri, apakah sudah perlu dilapis lagi begitu ya? Kalau untuk kedokteran gigi sendiri, memang N95 ini sudah sesuai dengan standar dari CDC maupun WHO. Jadi dia tidak perlu ada pelapisan lagi, boleh. Karena memang ini sudah dari standarnya itu sudah 95% dia bisa menyaring mikroorganisme. Jadi kalaupun kita di sini kalau pakai lapisan tambahan itu cuma karena satu yang harus dipikirkan di N95 itu apakah fix memang di wajah. Karena kalau saya sendiri memang N95 itu kebesaran. Kita dari mikrobiologi jujur, dokter, kita ini termasuk yang melakukan pelayanan untuk pasien rawat inap. Memang PPDS mikro kita langsung masuk ke dalam in-covid. Jadi memang kalau kita lebih prefernya ke kalau pakai double itu karena kelonggaran. Ini agak kebesaran di dagu, makanya kita usaha untuk tutup dengan masker tambahan di luar. Tapi kalau overall, kalau seandainya cuma N95 saja, apakah cukup, dokter? Nggak ada masalah. Kalau memang ditakuti terjadi aerosol pada untuk gigi, itu kita bisa mungkin jaga-jaga tambahkan lagi dengan face shield seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Yolanda. Baik, Bapak-Ibu peserta, karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, nanti pertanyaan Bapak-Ibu akan kami balas melalui email. Dan saya cukupkan sampai sekian untuk sesi satu ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam diskusi sesi satu. Kami harapkan Bapak-Ibu dapat terus mengikuti sesi ilmiah ini sampai dengan selesai. Saya selaku moderator mohon izin untuk menutup sesi satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Dr. Waldi Yudha Perdana yang sudah memandu acara sesi kedua ini. Dan kepada kedua pembicara Dr. Yolanda Martelena dan Dr. Pelvina Gormasa yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik pada sesi pertama ini. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan di kolom chat yang ditujukan kepada kedua pembicara ini, karena memang materi-materi pada sesi pertama ini sangat menarik ya. Tapi mohon maaf, mungkin karena keterbatasan waktu tidak bisa semuanya terjawab. Mohon maaf, dan mungkin nanti apakah ada dijawab di acara yang lain atau mungkin nanti bisa nanti dipikirkan oleh panitia ya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu yang kami miliki. Sebelum kita lanjut pada sesi yang berikutnya, kita akan menyaksikan pemutaran video profil program studi pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Angka kematian akibat paparan COVID-19 meningkat. Jumlah pasien COVID-19 di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang naik 2 kali lipat. Lonjakan kasus COVID-19 membuat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang atau RSSA terus melakukan penambahan bed isolasi untuk pasien COVID-19. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik FKUB didirikan pada tanggal 4 Juli 2017 dan mendapatkan akreditasi B tahun 2019 oleh Lampetekes. Sejak didirikan sampai dengan sekarang, telah meluluskan 4 orang SPMK baru dan 2 diantaranya menjadi lulusan terbaik nasional.
saat ini mempunyai PPDS aktif berjumlah 27 peserta didik. Sejak pandemi COVID-19, banyak perubahan yang telah terjadi pada proses pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Kami semakin dituntut untuk menghasilkan dokter spesialis yang berkompeten dalam proses penegakan diagnosis dari pengambilan spesimen hingga pengerjaan biomolekuler, virologi, bakteriologi, dan mikologi. Demikianlah sekilas video profil dari program studi Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Untuk selanjutnya kita akan segera memasuki sesi kedua dari acara ilmiah pada sore hari ini. Pada sesi kedua ini ada dua materi yang akan disampaikan, tidak kalah menarik dengan sesi pertama tadi. Yang pertama adalah manajemen krisis APD saat pandemi COVID-19 dari A sampai Z oleh Dr. Evira Tia Kusuma. Yang kedua, pentingnya penapisan dan tata ruang FKTP dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19 oleh Dr. Sofiana Anisahara, SPMK. Pada sesi kedua ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Chandra Puspita, KSP. Berikut akan saya bacakan sekilas kurikulum vitae dari Dr. Chandra Puspita, KSP. Dr. Chandra Puspita, KSP adalah dokter PPDS Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya termuda dan saat ini sedang menjalani semester 2 di Prodi Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik FKUB. Beliau berasal dari Jember, Jawa Timur, dan merupakan lulusan S1 Pendidikan Dokter di Universitas Jember tahun 2018. Demikianlah sekilas kurikulum vitae dari Dr. Chandra Puspita, KSP. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Dr. Chandra Puspita untuk memandu jalannya acara ilmiah di sesi kedua ini. Kepada Dr. Chandra, saya persilahkan. Terima kasih untuk Dr. Sally atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Saya harap semuanya sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Kita akan membahas materi ini dari dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah PPDS Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sekaligus staf Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, yaitu Dr. Evira Tia Kusuma. Dan pemateri yang kedua yang merupakan dokter spesialis mikrobiologi klinik, yaitu Dr. Sofiana Anisahara. Untuk kesempatan penyampaian yang pertama tentang manajemen krisis APD saat pandemi COVID-19 dari A ke Z, akan saya berikan kepada Dr. Evira Tia Kusuma terlebih dahulu. Teman-teman, Dr. Evira ini merupakan PPDS Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya semester 4, yang juga merupakan staf RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Beliau tergabung dalam Komite PPI RSSA dan Satgas K3 P3 APD di RSSA mengurus tentang APD COVID-19 di RSSA. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Dokter di Universitas 11 Maret Solo. Kalau begitu, langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Evira untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Chandra. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sejawat dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Sebelum saya mulai memaparkan materi yang ketiga ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dewi Santosaningsih, spesialis mikrobiologi klinik, MKes PhD yang telah membimbing saya dalam penyusunan materi yang ketiga ini, serta kepada seluruh dosen program studi pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang telah membimbing kami para PPDS-nya. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan beliau berupa pahala yang tiada putusnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita mulai saja materi yang ketiga, yaitu manajemen krisis APD saat pandemi COVID dari A ke Z. Kita masih mengingat pada saat gelombang 1 dan gelombang 2 COVID-19 terjadi krisis APD hampir di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Mulai dari fasilitas kesehatan yang kecil sampai dengan fasilitas kesehatan yang besar, bahkan di RSUD Dr. Saiful Anwar pun mengalami krisis APD. Dan juga pada saat itu pasien terus bertambah jumlahnya dan yang sangat kita sayangkan adalah bergugurannya para tenaga kesehatan saat gelombang 1 dan gelombang 2. Krisis APD saat pandemi COVID terjadi karena kebutuhan yang meningkat di saat produksinya masih terbatas. Sehingga apa yang harus kita lakukan, penggunaannya harus hemat, tepat, rasional, tanpa mengesampingkan keselamatan petugas dan pasien. Sebenarnya dalam piramida manajemen risiko COVID-19, penggunaan APD merupakan kontrol risiko yang paling kurang efektif dibandingkan yang lain. Sehingga jika kita ingin mengefektifkan penggunaan APD, maka kita harus juga mengefektifkan kontrol administratif dan kontrol engineering, seperti SOP, kebijakan, penapisan, dan penata ruangan, yang nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Dr. Sofiana, spesialis mikrobiologi klinik pada materi keempat. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan khusus untuk APD-nya saja. Jadi bagaimana cara kita untuk menggunakan APD yang ada ini seefektif dan seefisien mungkin? Jadi yang pertama, dia harus tepat zona. Kemudian yang kedua, dia tepat pemakaian. Yang ketiga, tepat pelepasan. Dan yang keempat, tepat pembuangan. Untuk yang tepat zona, jadi sebelumnya kita harus menentukan zona leveling APD di fasilitas kesehatan tempat kita bekerja, kita sesuaikan dengan jumlah dan jenis APD yang kita miliki. Juga kita sesuaikan dengan ruangan-ruangan yang kita miliki dan fungsinya. Kita harus menentukan mana yang zonanya itu zona merah, mana yang zonanya termasuk zona hijau. Zona merah merupakan zona di mana risiko keterpaparan COVID sangat tinggi. Sedangkan zona hijau merupakan zona dengan risiko keterpaparan COVID yang lebih rendah. Kemudian, antara zona merah dan zona hijau harus ada batas yang tegas, jadi tidak boleh batasnya samar. Dan kita harus juga membuat SOP bahwa petugas tidak boleh mondar-mandir antar zona. Jadi harus ada SOP yang tegas bahwa dari zona hijau ke zona merah harus menggunakan APD yang lengkap, kemudian dari zona merah juga tidak boleh langsung berpindah ke zona hijau, harus melalui proses dekontaminasi terlebih dahulu baru bisa berpindah ke zona hijau. Karena jika tepat zona ini tidak diterapkan, maka percuma saja kita menggunakan APD dengan lengkap. Resiko keterpaparan kita terhadap virus COVID-19 juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Selanjutnya adalah tepat pemakaian. Tentu saja Bapak-Ibu di sini sudah paham sekali bahwa untuk penanganan COVID-19 kita harus menggunakan APD level 3 atau jika di RSSA kita sebut level 4 ya. Ini jadi yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, kita kan harus menggunakan baju jaga atau scrub sebelum kita memakai APD level 3 atau level 4 tersebut. Nah, baju jaga yang kita gunakan di zona merah tidak boleh sama dengan yang kita gunakan di zona hijau. Jadi harus berganti. Tidak boleh setelah kita pakai baju jaga tersebut, kita rangkepin cover all, kemudian setelah kita melakukan dekontaminasi baju jaga tersebut, kita pakai lagi keluar. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus berganti baju jaga.
Kemudian untuk urutannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, jadi setelah kita memakai baju jaga, kemudian kita memakai sepatu boot, kita lepas jam, perhiasan, dan lain-lain, kemudian kita rapikan rambut, kita ikat, atau bagi wanita yang menggunakan jilbab, kami sarankan untuk jilbabnya dimasukkan ke dalam baju jaga. Kenapa? Karena saat nanti pelepasan APD, jika jilbabnya tidak dimasukkan ke dalam baju jaga, maka akan menjuntai, dan juntaiannya nanti akan menimbulkan self-contamination pada diri kita sendiri. Kemudian kita gunakan penutup sepatu, kita cuci tangan, memakai sarung tangan lapis pertama, kemudian kita memakai baju pelindung atau cover all. Nah, ini yang biasa kita lakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar adalah kita biasanya membuat lubang pada ujung lengan baju untuk memasukkan ibu jari. Nah, ini gunanya agar saat kita melakukan pelayanan, baju cover all ini tidak akan tersingkap ke atas sehingga lebih nyaman dan lebih aman. Selanjutnya adalah kita menggunakan masker N95. Nah, ini untuk masker N95 ini yang masih sering terjadi kesalahan di sini. Jadi kan masker N95 ini termasuk barang yang langka ya. Jadi kita harus menggunakannya dengan tepat. Pertama adalah masker N95 ini harus digunakan menempel pada kulit wajah. Masih banyak kita jumpai tenaga kesehatan yang mendobel masker N95 ini dengan masker medis dan penggunaannya salah. Jadi masker medisnya ada di dalam, kemudian baru dilapisi dengan masker N95. Jangankan di tempat lain, di RSUD Dr. Saiful Anwar pun masih ada yang seperti itu. Jadi dulu banyak, kemudian kita lakukan edukasi, sekarang sudah berkurang jumlahnya, tapi tetap juga masih ada. Jadi itu salah ya. Kenapa? Karena jika kita menggunakan masker medis sebelum kita gunakan masker N95, maka masker N95 ini tidak akan fit ke wajah kita, dan justru akan ada kebocoran di antara kulit wajah dan masker N95, karena masker medis itu tidak akan fit menutup ke wajah kita dan kulit kita. Jadi malah masker N95-nya ini tidak akan efektif, jadi membuang-buang sumber daya. Kemudian kesalahan yang kedua, seringnya kita menggunakan masker N95 tanpa kita menutup nose piece-nya dengan benar dan rapat sampai kita terasa mungkin dalam tanda kutip susah bernafas ya. Jadi sering kita jumpai tenaga kesehatan, "Dok, saya kalau pakai masker N95 terus nose piece-nya saya tekan banget, saya susah dok nafasnya, nanti nggak bisa nafas." Ya memang harus gitu. Kalau kita pakai masker N95 lalu kita masih leluasa bernafas, maka itu salah justru. Jadi harus sampai susah nafas. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena masker N95 ini langka, rentan krisis, sehingga kalau ada barangnya kita harus gunakan secara efektif supaya fungsinya pun bisa efektif, seperti itu. Kemudian baru kita pakai tutup bagian kepala, kemudian bisa kita gunakan apron plastik sebagai tambahan, kemudian kita pakai sarung tangan lapis kedua, memakai kacamata pelindung, dan terakhir kita gunakan face shield. Kemudian yang ketiga adalah tepat pelepasan. Nah ini, jadi untuk pelepasan ini kita harus menyediakan ruangan khusus, yaitu ruangan dekontaminasi. Ruangan dekontaminasi ini memang tidak boleh ada di zona merah dan tidak boleh juga ada di zona hijau. Kenapa? Karena jika ruang dekontaminasi ini bercampur di zona merah, maka itu tidak aman bagi tenaga kesehatan saat melepas APD. Walaupun pasiennya sudah tidak ada, tapi kita tidak tahu apakah udaranya itu sudah bersih atau masih ada tertinggal aerosol dari pasien yang akhirnya bisa kita hirup ketika kita melepas APD. Jadi itu sangat riskan bagi tenaga kesehatan. Lalu kenapa juga tidak boleh ruang dekontaminasi itu ada di zona hijau? Karena jika kita menggunakan APD kita masuk ke zona hijau di mana APD kita sudah terkontaminasi, maka zona hijau kita telah berubah menjadi zona merah. Jadi kita sudah tidak punya lagi zona hijau. Padahal di fasilitas kesehatan kita harus punya zona hijau. Kenapa? Karena tenaga kesehatan butuh istirahat. Butuh tempat untuk sholat, butuh tempat untuk tidak memakai APD level 4 secara lengkap, hanya memakai mungkin APD level 2 atau level 1, seperti itu. Jadi rasanya nanti mungkin akan tidak nyaman jika seluruh bagian dari fasilitas kesehatan itu menjadi zona merah. Itu nanti resiko terpapar COVID kita akan semakin tinggi. Karena kita pasti namanya tenaga kesehatan, kita pasti butuh minum, karena mungkin kita haus atau kita butuh makan sebentar. Nah, itu kalau semuanya zona merah, lalu bagaimana? Jadi memang kita harus sediakan ruangan khusus. Ruangan khusus ini tidak perlu terlalu mewah, yang penting di dalamnya ada satu, poster cara pelepasan APD. Kenapa poster ini penting? Karena biasanya kita saat telah selesai memakai APD, kemudian
kita waktunya dekontaminasi, biasanya kita sudah satu dehidrasi, dua kita sudah lelah, jadi kita pasti lupa caranya. Padahal cara melepas APD ini harus kita lakukan secara runtut, tidak boleh tertukar, dan semuanya secara detail ya, tidak boleh tertukar dan terlewat. Sehingga penting adanya poster cara pelepasan APD supaya kita bisa melepas APD sambil melihat poster. Kemudian ada cermin, ada kursi, ada hand wrap berbasis alkohol 70%, ada sampah medis, dan ada larutan pemutih untuk merendam APD yang bisa di-reusable, seperti goggle, sepatu boot, dan face shield. Jadi biasanya kita taruh dalam semacam kontainer atau ember, ya, tergantung dari fasilitas kesehatan Bapak-Ibu sekalian, apakah cukup banyak yang menggunakan APD atau hanya sedikit. Kalau di RSSF kan banyak sekali, jadi kita gunakan ember yang besar itu, seperti itu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah setiap akhir dekontaminasi harus diakhiri dengan mandi keramas. Kemudian yang keempat adalah tempat pembuangan. Jadi semua APD yang kita gunakan untuk penanganan pasien COVID-19 merupakan limbah B3 medis yang harus dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol biohazard. Nah, ini nanti Dokter Evira, waktunya kurang 5 menit. Ya, terima kasih Dokter Chandra. Nah, ini nanti tergantung dari fasilitas kesehatan milik Bapak Ibu sekalian, apakah memang sampah medisnya akan dikelola sendiri atau dikirim ke pihak ketiga, tergantung dari sarana prasarana yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian jenis APD untuk COVID-19 ini memang ada yang reusable dan ada yang disposable. Yang disposable ini yang rentan terjadi krisis. Contohnya adalah coverall, masker, dan gloves. Lalu bagaimana alternatif yang bisa kita lakukan saat terjadi krisis APD? Yang namanya alternatif tentunya tidak sesuai dengan manufaktur dari pabriknya, itu pasti. Tetapi jika keadaannya krisis, di mana APD tersebut tidak ada dan kita harus tetap melakukan pelayanan, maka kita memang harus menempuh jalur alternatif ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan manufaktur dari pabriknya, namun kita usahakan tetap aman bagi petugas dan pasien, seperti itu. Jadi yang pertama untuk coverall, saat terjadi krisis coverall, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita bisa menggunakan gown dan head cap yang tahan air, dan ini bisa dicuci. Jadi kita merubah dari coverall yang disposable menjadi gown dan head cap tahan air yang reusable, sehingga mungkin penggunaannya bisa berulang, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk gloves atau sarung tangan. Yang seharusnya, sarung tangan ini mungkin harusnya kita ganti setiap kali kita berganti pasien, kita harusnya ganti sarung tangan ya. Namun saat terjadi kelangkaan atau krisis gloves, maka kita bisa mensiasati dengan kita lakukan desinfeksi gloves setiap 5 momen, seperti 5 momen cuci tangan, dengan desinfektan berbasis alkohol 70%. Jadi gampangnya kita hand wrap aja di atas sarung tangan tersebut, seperti itu. Ini alternatif saat terjadi kelangkaan gloves. Kemudian yang ketiga adalah masker. Masker ini yang paling sering ya terjadi krisis ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan mungkin adalah dekontaminasi masker. Sebenarnya kita bisa sih melakukan substitusi dengan menggunakan masker-masker lain yang reusable, seperti misalnya PAPR dan lain-lain, tapi mungkin harganya pun mahal dan kami tidak bahas di sini. Jadi ini adalah yang kami bahas adalah dekontaminasi masker yang awalnya disposable menjadi mungkin bisa kita gunakan secara reusable. Lalu bagaimana dekontaminasi masker N95 itu yang efektif? Ternyata dekontaminasi masker N95 yang efektif itu tidak hanya dengan metode yang bisa membunuh virus saja. Namun kita harus memperhatikan faktor lain, yaitu tidak merusak kemampuan filtrasi masker dan tidak merusak kerapatan masker. Kenapa? Karena setelah kita lakukan dekontaminasi, si masker itu harus bisa kita gunakan kembali dan harus bisa memberikan proteksi pada kita. Jadi jika kita memilih metode dekontaminasi yang hanya bisa membunuh virusnya saja, namun merusak kemampuan filtrasi dan merusak kerapatan masker, maka benar virusnya nggak ada. Tapi setelah itu, ketika masker itu kita gunakan lagi, maka proteksinya kepada diri kita akan menurun, dan itu akan justru membahayakan diri kita. Kemudian yang keempat, 2 menit. Ya, terima kasih Dokter Chandra. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan residu yang berbahaya. Lalu apakah setiap masker N95 tersebut dapat didekontaminasi? Ternyata tidak.
Jadi, syarat masker N95 yang dapat dikontaminasi adalah 1. Tidak digunakan untuk kegiatan yang menimbulkan aerosol. Lalu bagaimana dokter jika di klinik kami ini banyak tindakan aerosol? Ya, maka dengan sangat disayangkan memang masker N95-nya tidak bisa dikontaminasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada noda. Baik itu biasanya sih noda, ini maaf untuk yang perempuan mungkin noda kosmetik ya, sehingga kami di RSUD Dr. Saiful Anwar sudah menghimbau kepada setiap tenaga kesehatan yang bekerja di ruang COVID dan mendapat fasilitas untuk menggunakan masker N95, kami himbau untuk tidak berdandan selama bekerja, karena nanti mungkin bedak, lipstick, dan foundationnya pasti akan menempel di maskernya, dan itu membuat si masker tersebut tidak dapat didekontaminasi. Kemudian yang ketiga, bentuk tidak berubah, dan yang keempat, harus digunakan kembali oleh orang yang sama, sehingga harus diberi nama. Kemudian ada beberapa metode dekontaminasi untuk masker N95, ada yang beberapa yang tidak direkomendasikan, ada yang direkomendasikan. Yang tidak direkomendasikan antara lain dengan sabun, alkohol, larutan pemutih, dan gamma radiasi. Kenapa? Karena bisa merusak filtrasi masker seperti yang telah tadi kami sebutkan. Kemudian untuk penyimpanan satu malam dengan UVA, UVB, dan sinar matahari juga tidak direkomendasikan karena tidak adekuat dalam membunuh virus. Lalu yang direkomendasikan seperti apa? Yang pertama adalah dengan UVC, yang kedua dengan dry heat, dan yang ketiga simpan 7 hari di suhu ruang. Ini yang paling mudah. Untuk radiasi UVC ini bagaimana? Jadi dia memang tergantung dengan panjang gelombangnya, dan kemudian sinar UV ini harus mengenai seluruh permukaan masker. Padahal kita tahu yang namanya masker N95 itu ada yang bentuknya berkelok-kelok ya. Padahal sinar UVC ini, dia kalau misalnya dia sinarnya itu datang dari kanan, dia akan jalannya ini ke kiri. Dia nggak akan bisa ke atas atau ke bawah atau miring kiri, miring kanan, nggak bisa. Jadi untuk masker yang berkelok-kelok, kalau kita berikan sinar UVC ini hanya satu arah, maka nggak akan efektif. Jadi harus dari berbagai arah, sehingga kelok-keloknya masker ini bisa terkena oleh si sinar UVC tersebut. Itu kelemahannya dia. Kemudian dia tidak dapat membunuh patogen yang lain, namun dapat membunuh virus SARS-CoV-2. Dan kemudian untuk dosis yang melebihi 100 joule per sentimeter kubik, dia dapat menyebabkan kerusakan material. Nah, kemudian ini desain arah sinar UVC, bisa satu arah, bisa dua arah, dan bisa dari berbagai arah. Yang terbaik tentunya adalah yang dari berbagai arah. Kemudian yang kedua adalah metode dry heat. Nah, metode ini yang kami pakai di RSUD Dr. Saiful Anwar mulai dari krisis APD gelombang 1 hingga sekarang, dan alhamdulillah hasilnya pun baik ya. Jadi ini kita memanaskan si masker ini di sebuah mesin, mesin panas kering ya, seperti oven seperti itu. Kita set suhunya 70 derajat Celcius selama 30 menit. Dan maksimal kita lakukan 2 kali proses dekontaminasi. Kenapa 2 kali? Karena sebelum kita launching metode ini, sebelumnya kami di RSUD Dr. Saiful Anwar telah melakukan uji, berbagai uji untuk kelayakan dari metode ini. Antara lain adalah uji bakteri, uji filtrasi, dan uji kerapatan masker. Dan dari uji-uji yang kami lakukan, setelah lebih dari 2 kali proses dekontaminasi, maka kerapatan dan filtrasi maskernya pun akan berkurang, menurun, sehingga kami SOP kan maksimal 2 kali proses dekontaminasi. Dan yang paling penting adalah metode ini bukan metode sterilisasi, yang mana dia tidak bisa membunuh patogen yang lain. Bagaimana caranya? Jadi untuk di kami, jadi pertama kali N95 itu masih baru dan dia mau dipakai oleh petugas, kita beri nama di depannya ya, nama, tanggal pemakaian, dan proses dekontaminasi yang keberapa. Jika belum dilakukan proses dekontaminasi, ya berarti hanya nama dan tanggal pemakaian. Jadi itu pemakaian pertama ya. Kemudian setelah itu dipakai oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan. Setelah selesai, kemudian kita masukkan di kantong kertas berlubang seperti yang ada di gambar ini.
Kemudian setelah itu kita masukkan ke, kami punya box gitu untuk menampung masker-masker ini, kemudian oleh petugas khusus kami masukkan ke mesin dry heat kami. Dan ini menaruhnya pun harus seperti ini ya, jadi menaruhnya ini harus tidur, kemudian yang lengkung ini ada di atas dan bagian cekungnya ini menghadap ke bawah. Kami telah coba meletakkannya dengan cara yang berbeda, jadi berdiri gini dengan tujuan supaya bisa lebih cepat dok, supaya bisa lebih banyak masker yang didekontaminasi satu kali waktu proses dekon. Tapi ternyata hasilnya tidak efektif, jadi kami kembali lagi, nggak apa-apa lama, yang penting selamat ya, alon-alon asal selamat. Jadi tetap prosesnya apa, peletakannya pun harus seperti ini, jadi berjejer seperti ini dan tidak boleh ditumpuk seperti itu, jadi seperti yang ada di gambar ini. Setelah selesai kita lakukan dekontaminasi, kemudian kita ambil, diambil oleh petugas dengan menggunakan sarung tangan yang steril, kemudian diletakkan di box yang juga sudah steril, kemudian boxnya itu sudah ada namanya masing-masing, sehingga ketika tenaga kesehatan ingin memakai kembali untuk yang kedua, bisa mengambil di situ, seperti itu. Kemudian untuk penyimpanan 7 hari di suhu ruang, ini sebenarnya masih perlu studi lebih lanjut karena dia tergantung dari initial viral load pada permukaan masker, dan dia bergantung juga pada kelembapan dan suhu ruang, sehingga metode ini hanya dilakukan saat tidak ada lagi metode dekontaminasi lain yang dapat dilakukan. Dan juga dia tidak dapat membunuh bakteri dan mold. Seperti itu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ketiga ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Chandra. Ya, terima kasih kepada Dr. Evira atas materinya yang sangat menarik dan sangat jelas ya. Kita langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu materi kedua tentang pentingnya penapisan dan tata ruang di FKTP dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Sofiana Anisahara. Teman-teman, Dr. Sofiana ini merupakan lulusan dari Prodi Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan mendapatkan predikat cum laude serta peringkat 1 pada ujian board tingkat nasional pada bulan Agustus tahun 2021 lalu. Beliau juga memiliki klinik FKTP dan telah berpengalaman dalam manajemen penapisan dan tata ruang COVID di layanan primer. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Dokter di Universitas Brawijaya. Kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Sofiana untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf, Dr. Sofyan, mungkin suaranya belum masuk ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada sore hari ini. Dan juga terima kasih sekali kepada Profesor dan Dokter, guru-guru kami di Prodi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik FKUB atas semua bimbingannya untuk saya sehingga saya bisa berada pada webinar sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi pada sore hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan satu materi tentang penapisan dan tata ruang di FKTP dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID. Sebenarnya apa tujuan dari mitigasi FKTP terhadap kemungkinan adanya gelombang ketiga COVID ini adalah agar Faskes dalam hal ini FKTP bisa melakukan perubahan pelayanan yang aman bagi pasien dan petugasnya. Caranya gimana? Jadi yang pertama adalah FKTP harus meminimalkan resiko
terjadinya exposure sakit maupun penyebaran penyakit di antara petugas di FKTP. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan resiko penyebaran di antara orang-orang yang hadir di FKTP. Kemudian yang ketiga, bisa memastikan FKTP itu tetap melaksanakan fungsi dan misinya di daerahnya masing-masing. Lalu, bagaimana strategi FKTP untuk menghadapi gelombang ketiga COVID apabila nanti terjadi? Di sini kami rangkum, ada 4 strategi yang bisa kita kerjakan ketika kita berdinas di FKTP. Yang pertama adalah melakukan kewaspadaan standar. Yang kedua, melakukan kewaspadaan berbasis transmisi. Yang ketiga, melakukan modifikasi tata ruang. Dan yang keempat, melakukan modifikasi tata administrasi. Bapak-Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah senantiasa melaksanakan kewaspadaan standar. Tadi oleh Dr. Yolanda sempat ditampilkan untuk kewaspadaan standar ini. Jadi kita yang bekerja di FKTP sesuai dengan rekomendasi dari Permenkes tentang PPI, maka diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan kewaspadaan standar untuk menghadapi kemungkinan adanya infeksi, tidak hanya COVID, tapi juga untuk selain COVID. Apa yang harus dikerjakan? Yaitu yang pertama, senantiasa mengaktifkan hand hygiene di FKTP-nya. Kemudian menyediakan APD. Yang ketiga, melakukan dekontaminasi dan sterilisasi peralatan. Kemudian selalu menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian melakukan pengelolaan limbah dan linen yang baik. Lalu memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan di FKTP. Kemudian, apabila FKTP itu menerima layanan pasien, maka dilakukan penempatan pasien yang benar. Kemudian, edukasi di FKTP untuk melakukan etika batuk dengan benar. Dan apabila ada tindakan menyuntik atau lumbal fungsi, mungkin ini di rumah sakit harus dilakukan dengan aman. Kemudian, strategi yang kedua, Bapak-Ibu, jadi seperti yang kita ketahui, penyakit infeksi itu berdasarkan transmisi, itu dibagi 3. Jadi, bisa di tularkan atau disebarkan secara kontak, secara droplet, secara transmisi airborne. Nah, pada COVID ini ketiga-tiganya bisa terjadi. Pada airborne biasanya terjadi kalau kita melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Contohnya apa? Bila FKTP itu ada proses pengambilan sampel COVID, itu bisa menjadi sarana untuk menghasilkan aerosol. Atau di FKTP itu melakukan tindakan nebulizer, itu juga bisa. Lalu bagaimana kewaspadaan yang harus kita kerjakan gitu ya? Di sini untuk kewaspadaan transmisi kontak, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengaktifkan hand hygiene di FKTP kita masing-masing. Kemudian petugas selalu menggunakan APD. APD-nya apa? Yaitu menggunakan gown atau skoret. Kemudian menggunakan sarung tangan. Dan bila FKTP itu menerima pasien rawat inap, maka kamarnya itu harus disendirikan atau dilakukan cohorting. Cohorting itu artinya pasien itu dikumpulkan dengan diagnosa yang sama. Misalkan suspek dengan suspek atau yang konfirm dengan konfirm. Kemudian yang kedua, kewaspadaan yang kedua adalah kewaspadaan transmisi dengan droplet. Maka yang harus kita kerjakan adalah melaksanakan kewaspadaan kontak, kemudian ditambah petugas itu harus memakai masker dan face shield atau goggle. Kemudian kalau di FKTP merawat pasien dengan transmisi droplet, maka kamarnya juga harus disendirikan atau juga dilakukan cohorting. Dan jangan lupa berikan jarak lebih dari 1 meter karena untuk menghindari terjadinya percikan dari droplet dari pasien. Kemudian yang ketiga, apabila penyakit itu transmisi via airborne, maka yang harus kita kerjakan kewaspadaannya adalah kewaspadaan kontak, kewaspadaan droplet, kemudian ditambah lagi petugas itu harus menggunakan masker N95. Dan bila merawat pasien, maka pintu kamarnya itu harus selalu tertutup, sehingga aman bagi petugas dan orang-orang di sekelilingnya. Dan sediakan, di sini dikatakan sediakan ruangan dengan tekanan negatif atau menggunakan ventilasi alamiah, terutama kalau melaksanakan tindakan airborne. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk pencegahan yang harus kita kerjakan adalah untuk tata ruang yang ada di FKTP. Di sini dikatakan ruangan yang optimal pada era COVID itu adalah ruangan yang terbuka, misalnya untuk tempat tunggu, untuk ruang penerimaan, dan ruang screening pasien. Kemudian ruangan modifikasi, misalnya pada ruang pemeriksaan, UGD, dan rawat inap. Ada rekomendasi dari CDC yang mengatakan kalau FKTP atau faskes yang lebih tinggi itu merawat pasien COVID, maka
harus menyediakan air filter yang baik dan berfungsi dengan efisien. Kemudian harus menambah jumlah ventilasi, menyediakan physical barrier, dan menyediakan ruang isolasi apabila melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Kemudian juga penempatan petugas dan pasien itu juga harus benar. Apabila menggunakan ventilasi alamiah, maka pastikan tidak ada kontaminasi ketika udara itu lewat dari pasien kepada petugas, sehingga petugas aman. Kemudian ada beberapa faktor penentu tata ruang di FKTP yang harus kita penuhi agar tata ruang itu baik dan aman bagi kita dan pengunjungnya. Apa saja itu, di antaranya adalah desain ruang perawatan, kemudian luas ruangan, kemudian jumlah petugas kesehatan, jumlah pemeriksaan medis, kemudian konstruksi lantai, dinding, dan langit-langit yang baik, kemudian instalasi air, listrik, dan sanitasi yang aman. Kemudian selalu jaga ventilasi dan kualitas udara yang baik, dan pengelolaan alat medis yang reuse dan disposable dengan aman, dan pengelolaan makanan yang bersih. Kemudian juga perlu dilakukan tata ventilasi yang optimal di FKTP, di mana kita ketahui bahwa sistem ventilasi itu merupakan sistem perputaran udara di dalam gedung dan di luar gedung untuk menurunkan konsentrasi droplet nuklei. Jadi kalau konsentrasi droplet nuklei ini turun, maka kemungkinan kita terinfeksi itu juga akan turun. Lalu bagaimana pertukaran udara untuk ruang perawatan kita di FKTP gitu? Kalau Bapak-Ibu hanya memiliki ruang perawatan biasa, maka atur minimal 6 kali pergantian udara per jam atau ACH, air changes per hour. Kalau Bapak-Ibu memiliki di FKTP ruang isolasi, maka minimal pertukaran udaranya adalah 12 ACH. Kemudian kalau ini untuk ruang tempat operasi tentunya di vaskes yang lebih tinggi, ini minimal 20 ACH. Kemudian bagaimana pilihan untuk ventilasinya? Ventilasi bisa dipilih yang alamiah, mekanik, maupun ventilasi campuran. Namun dari Permenkes tentang PPI ini disarankan adalah dengan ventilasi campuran. Di sini saya tunjukkan gambar ruangan dengan ruang isolasi dengan negatif pressure, di mana pada tempat perawatan, kemudian tempat MCK dari pasien ini harus bertekanan negatif. Kemudian antara ruang perawatan dan koridor itu harus ada anterum, sehingga udara dari ruang perawatan itu tidak langsung keluar ke koridor, sehingga membahayakan petugas yang ada di luar. Kemudian tata ruang yang harus kita waspadai untuk penularan airborne, di sini harus kita pahami bahwasanya transmisi airborne itu bisa terjadi lewat percikan droplet nuklei yang diameternya 1-5 mikron yang berisi mikroba. Dan mikroba itu bisa terbawa aliran udara lebih dari 2 meter dari sumbernya. Sehingga upayakan pertukaran udara itu lebih dari 12 ACH. Mungkin kalau dirasakan itu udaranya semilir gitu ya kalau orang Jawa. Di sini ada ilustrasi ketika ventilasi alamiah kita gunakan, maka pastikan aliran udara yang masuk itu lurus, tidak ada halangan, dan jendela semua dibuka sehingga bisa keluar semuanya. Apabila FKTP Bapak Ibu menggunakan cool system seperti AC, maka udara dari ruang itu akan yang kotor akan disedot ke satu saluran, masuk ke filter, kemudian akan dilakukan disinfeksi sehingga dihasilkan udara yang baik, yang bersih, dan akan dibalikan ke ruang perawatan atau juga bisa ruang yang lain. Mohon maaf, waktu kurang 5 menit. Terima kasih, Dr. Chandra. Kemudian yang keempat adalah tata administrasi. Jadi dari African CDC merekomendasikan bahwasanya FKTP ataupun vaskes yang lebih tinggi apabila merawat pasien COVID, maka pastikan semua pekerjanya, semua petugasnya itu sudah terlatih. Contohnya adalah sudah pelatihan PPI, sehingga dia paham mana yang infeksius, mana yang enggak, sehingga aman buat dirinya. Kemudian lakukan modifikasi untuk alur pelayanan. Misalnya diadakan kegiatan screening, triase, dan surveillance dengan metode 3T yang sudah terkenal itu, dengan testing, tracing, dan treatment. Kemudian lakukan modifikasi, contohnya telemedicine, sehingga face-to-face interaksi itu akan berkurang. Dan jangan lupa untuk APD persediaannya itu harus cukup sehingga petugas tidak kehabisan. Kemudian di sini dikatakan kenapa screening dan triase itu penting dilakukan di FKTP.
ya. Karena yang pertama itu bisa untuk mengurangi resiko penularan COVID di FKTP tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian yang kedua, untuk membuat jalur rujukan yang tepat untuk pasien yang suspek dan konfirm dari FKTP kepada vaskes yang lebih tinggi. Kemudian jangan lupa lakukan triase dan isolasi semua pasien itu di ruang outdoor, jangan di indoor. Ini adalah rekomendasi dari CDC untuk pelayanan klinis di FKTP saat pandemi. Maka disarankan untuk minimalkan jumlah petugas yang kontak dengan suspek. Kemudian minimalkan interaksi face to face, contohnya dengan telemedicine tadi. Kemudian selalu lakukan screening dan triase kepada semua pasien, lakukan hand hygiene, kemudian sediakan APD untuk petugas, dan optimalisasi persediaan APD, jangan sampai kehabisan. Kemudian sediakan area khusus untuk pasien sinema respirasi, sediakan poster dan petunjuk yang cukup di FKTP kita, dan kurangi kerumunan. Ini beberapa gambaran di FKTP kami ya. Jadi sedikit cerita, kami sudah mengelola FKTP itu selama 10 tahun dan terus terang dengan adanya COVID ini, kami mengalami banyak kesulitan gitu ya, termasuk kehabisan APD juga pernah, dan kami juga sempat lockdown sampai 3 kali 1,5 tahun ini, sehingga apa yang terjadi itu membuat kami lebih melakukan pencegahan gitu ya, sehingga kami buat barrier-barrier sehingga kita dan pasien yang datang itu bisa mengulangi penularan terhadap kita gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah contoh screening yang bisa dilakukan di FKTP Panjenengan ya. Jadi untuk semua pasien atau orang yang datang ke FKTP itu harus di screening dulu. Tanyakan apakah mereka punya riwayat demam, biasanya dengan pemeriksaan dengan termogan. Kemudian apakah ada batuk, ada anosmia, ada agesia, atau ada beberapa keluhan yang lain, misalnya mialgia, sore throat, varise, dyspnea, atau penurunan kesadaran. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, maka langsung pasien itu pastikan pakai masker gitu ya. Tapi saat ini kayaknya masker sudah mulai membumi ya, semua orang sudah biasa pakai masker. Kemudian kita langsung lapor kepada petugas surveillance. Nah, kemudian untuk petugas surveillance ini nanti akan dilanjutkan untuk 3T tadi, untuk investigasi dan tracing. Kemudian pasien diarahkan ke tempat triase outdoor, lalu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah pasien itu gejalanya ringan atau berat. Kalau ringan, maka disarankan untuk isolasi mandiri biasanya. Kalau pulang ke rumah, ya kita bawakan petunjuk yang lengkap, kemudian diberikan obat-obatan simptomatik. Kalau pasien itu berat, ya kita sarankan untuk dirujuk ke vaskes yang lebih. Terima kasih, Dr. Tanda. Ini adalah satu contoh sederhana untuk proses triase. Jadi triase itu harus dilaksanakan di tempat yang terbuka. Pisahkan pasien dengan yang bergejala COVID dan tidak. Kalau bergejala, lakukan asesmen positif. Kemudian tentukan apakah dia bisa dirawat di rumah atau harus dirujuk ke tempat yang lebih tinggi. Kalau pasien itu tidak ada gejala, maka langsung bisa dilayani di FKTP kita masing-masing. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jadi selalu lakukan asesmen. Ini saran dari WHO, rekomendasinya. Jadi penilaian terhadap bangunan FKTP kita, lingkungan kita, apakah kita tuh layak tidak untuk menerima pasien-pasien COVID gitu. Karena kalau tidak layak, kemudian kita dipaksa untuk menerima, yaitu sama dengan kita membahayakan diri kita masing-masing. Kalau memang dipaksa untuk melayani, ya kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Di sini ada beberapa yang saya cantumkan sebagai contoh, misalnya pada dari bangunan dan infrastruktur, maka yang dinilai adalah adanya area khusus untuk COVID, kemudian adanya ruang isolasi, adanya banyak penanda di tempat masuk agar tahu itu area yang bahaya atau tidak, kemudian adanya tempat khusus untuk melepas dan memakai APD, ada ruang isolasi untuk tindakan airborne atau tindakan yang menghasilkan aerosol, ini harus disediakan agar kita aman, pengunjung juga aman. Kemudian ini contoh penilaian pada tempat screening dan triase. Jadi pada tempat tunggu, pastikan FKTP itu selalu memberi jarak minimal 1 meter, contohnya seperti ini, jaraknya jauh-jauh. Kemudian di tempat tunggu itu harus kita sediakan adanya alat-alat untuk hand hygiene, masker, tisu, dan tempat sampah. Ini untuk membantu kalau ada yang lupa membawa masker. Ini salah satu contoh di puskesmas yang tampaknya sudah lengkap. Dan harus dilaksanakan di outdoor.
Kemudian tempat screening dan triase, maka pastikan FKTP itu selalu punya barrier fisik antara petugas dan pasien. Kemudian tempatnya selalu dengan ventilasi yang bagus. Kalau nggak bisa ya di ruang yang terbuka. Kemudian alat APD yang tersedia lengkap, ada protokol yang lengkap, dan sarana untuk hand hygiene yang lengkap. Kemudian ini contoh yang terakhir yaitu penilaian pada proses surveillance. Ini mungkin khususnya pada FKTP yang berupa puskesmas. Ya. Kalau kami yang pengalaman di klinik, jadi kalau kami mengadakan kegiatan pemeriksaan swab, gitu ya, kita laporan ke puskesmas dan puskesmas yang akan menindaklanjuti untuk kegiatan surveillance. Maka FKTP yang melaksanakan surveillance ini harus memiliki SOP dan guideline yang lengkap untuk proses screening pasien COVID, termasuk kegiatan triase, harus punya SOP yang lengkap untuk pengambilan sampel COVID dan spesimen transportnya, kemudian punya guideline untuk monitoring pasien atau petugas yang sakit, kemudian guideline untuk proses pelaporan infeksi dan outbreak di wilayahnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Ini adalah referensi yang mungkin nanti bisa diunduh oleh Bapak Ibu untuk melengkapi materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Dr. Chandra. Ya, terima kasih kepada Dr. Sofiana atas materinya yang sangat menarik sekali ya. Untuk selanjutnya langsung saja kita beralih ke sesi diskusi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Dr. Evira dari Dr. Pratek Grini dari Rumah Sakit Swaka Insan. Bagaimana kita memastikan penggunaan masker N95 terutama untuk seri 1860 yang ada dua jenis? Karena di beberapa orang masker N95 ini ada yang kebesaran. Apakah perlu dilakukan fit test agar mendapatkan N95 yang sesuai dan tepat? Terima kasih. Silakan Dr. Evira. Ya, terima kasih atas kesempatannya Dr. Chandra. Mohon izin saya. Ya, maaf tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Chandra. Terima kasih juga pertanyaannya dari Dr. Prate Grini dari Rumah Sakit Swaka Intan ya. Jadi saya akan mencoba menjawab bagaimana cara kita melakukan Jadi bagaimana cara kita memastikan bahwa masker N95 yang kita pakai ini sudah fit di wajah kita. Jadi memang benar dokter, kita memang harus melakukan fit test setiap kali kita memakai masker N95 ini. Caranya bagaimana? Dengan 2 atau 3 jari kita letakkan di hidung seperti ini dokter, kemudian kita ambil nafas dan kita hembuskan. Jadi nanti kita rasakan apakah ada hembusan nafas kita yang keluar dari sela-sela antara masker dan kulit wajah kita. Jika masih ada, berarti masker yang kita gunakan ini belum fit. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jika kita sudah melakukan fit test, namun masker yang kita gunakan ini belum fit, maka memang kita harus pastikan lagi nose fit-nya ini sudah kita tekan sesuai dengan bentuk hidung kita. Jika memang sudah, namun masih belum fit juga, ini pengalaman bisa kita tambah dengan isolasi. Namun harus diperhatikan juga selotip yang kita tambahkan ini jangan sampai mengganggu saat kita melakukan pelepasan APD nanti. Seperti itu ya dokter. Saya kembalikan lagi ke Dokter Chandra. Saya rasa sudah sangat jelas jawabannya ya. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Sofi dari Dokter Siti di NTB. Bagaimana cara membuat ventilasi modifikasi di FKTP? Untuk Dokter Sofi, saya persilakan. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Oh iya, baik.
Terima kasih Dr. Citi atas pertanyaannya. Jadi modifikasi ventilasi ini bisa dilakukan di FKTP karena pada daerah-daerah yang di pinggiran gitu kebanyakan adalah ventilasi alamiah. Kalau misalkan ventilasi alamiahnya itu masih kurang, artinya aliran udaranya tidak terlalu bagus atau ruangan itu terlalu berdempetan dengan gedung-gedung yang lain, maka bisa dibantu dengan ditambah dengan standing fan. Itu untuk cara yang paling murah. Kemudian untuk kipas angin berdiri ini harus alirannya harus searah, dokter, sehingga jangan sampai aliran itu justru berputar-putar dan itu akan membahayakan bagi petugas dan pasien yang ada di dalamnya. Dan kemudian seperti tadi yang gambar yang saya tunjukkan di slide tadi, jadi untuk posisi petugas dan pasien itu juga harus dimodifikasi agar udara yang lewat itu tidak dari pasien kepada petugas, karena itu akan membahayakan petugas yang memeriksanya. Nah, mungkin seperti itu, Dr. Siti. Terima kasih. Ya, langsung untuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya ini untuk Dr. Sofiana dari Dr. Melani di Rumah Sakit Bintan. Untuk negative pressure isolation room, apakah ada tekanan idealnya? Berapa range-nya? Terima kasih. Ya, silakan Mbak Sofi. Terima kasih Dr. Melani. Jadi di gambar yang tadi saya tampilkan, biasanya di sana tadi harus ada perbedaan antara ruangan di dalam yang ruangan yang negatif dan ruangan yang ada di luar. Dan ini harus dipastikan oleh petugas yang dalam hal ini kalau misalkan di rumah sakit adalah petugas di bagian ini ya penunjang IPL itu ya, sehingga ruang yang di dalam itu kondisinya negatif. Jangan sampai ada aliran yang terbalik. Kalau alirannya terbalik, maka itu akan membahayakan bagi orang-orang yang ada di luar di area yang tekanan positif. Mungkin seperti itu, Dr. Melani. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Sofi, jawabannya sangat jelas sekali. Ini mungkin saya tambahkan satu pertanyaan lagi dari untuk Dr. Evira dari Dr. Retno di Tuban. Untuk bidang kedokteran gigi, masker N95 dari keterangan Dr. Evira tidak dapat dirius karena semua tindakan di kedokteran gigi berhubungan dengan aerosol. Mohon penjelasannya. Saya persilakan Dr. Evira. Ya, terima kasih kesempatannya Dr. Chandra. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Dr. Gigi Retno dari Tuban. Jadi benar dokter, memang untuk setiap kegiatan yang menimbulkan aerosol memang tidak direkomendasikan untuk N95-nya di reuse. Begitu juga kita terapkan di RSUD Dr. Saiful Anwar juga seperti itu. Alternatifnya dokter, kita bisa menggunakan elastometrik dokter, yang mana itu memang dari manufaktur pabriknya memang dia bisa di reuse. Kita tinggal hanya mengganti filternya saja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan filter yang kita pilih dokter. Jadi kami pun di ICU COVID yang mana itu banyak tindakan aerosol seperti intubasi, itu kita memang memberikan elastometrik kepada petugasnya saat waktu itu terjadi krisis APD, karena kita tidak merekomendasikan adanya reuse atau dekontaminasi masker N95 bagi para tenaga kesehatan yang mana maskernya itu rentan atau dipakai untuk tindakan yang menimbulkan aerosol. Begitu juga untuk kami, PPDS Mikrobiologi, yang memang kita bertugas untuk melakukan swab, karena swab nasofaring itu juga merupakan tindakan yang berpotensi terjadi aerosol, itu juga kami tidak melakukan dekontaminasi masker N95 yang kami pakai. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Chandra. Ya, terima kasih Dr. Evira. Terima kasih untuk Dr. Evira dan Dr. Sofiana untuk jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Mungkin dapat kita simpulkan beberapa poin penting dari materi yang sudah kita bahas bersama ini. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen krisis APD saat pandemi COVID-19 dari A ke Z, yaitu tentang penggunaan APD yang memang harus 4 tepat, yaitu tepat zona, tepat pemakaian, tepat pelepasan, dan tepat pembuangan. Dan juga penggunaannya juga harus tetap hemat, walaupun hemat harus tepat,
tetapi juga harus rasional tanpa mengesampingkan keselamatan petugas dan pasien. Untuk materi yang kedua yaitu pentingnya penapisan dan tata ruang di FKTP dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa penting sekali untuk melakukan kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi yang tadi sudah dijelaskan, lalu dibantu dengan modifikasi tata ruang yang memperhatikan bagaimana desainnya, luasnya, ventilasinya, dan lain sebagainya, terutama untuk mewaspadai penularan secara airborne. Untuk yang ketiga yaitu modifikasi tata administrasi, entah alur pelayanannya maupun screeningnya. Nah, baik, sudah sampai di sini acara materi dan diskusi untuk sesi kedua pada webinar kali ini. Terima kasih untuk kedua pemateri kita yang sangat luar biasa sekali dengan membawakan dua materi yang sangat menarik juga. Saya pamit undur diri dulu dan selanjutnya saya kembalikan ke MC kita untuk Dr. Sally, waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Dr. Chandra Puspita selaku moderator yang sudah memandu jalannya sesi kedua ini dan kepada kedua pembicara kita, Dr. Evira Tia Kusuma dan Dr. Sofiana Anisahara, SPMK, yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik pada sesi kedua ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara sesi kuis yang akan dipandu oleh Dr. Raditya Abdullah. Kepada Dr. Raditya Abdullah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Baik, terima kasih Dr. Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sejawat sekalian. Kita menjelang akhir sesi acara dan kita sudah tiba di sesi kuis. Mungkin beberapa sejawat sekalian sudah menunggu juga sesi kuis ini karena hadiahnya cukup menarik yang disediakan, yaitu satu unit Huawei Smart Band 6 dan saldo e-wallet juga. Nah, kuis pada hari ini akan dilakukan melalui aplikasi atau melalui web Kahoot. Oleh karena itu, Bapak Ibu sejawat sekalian dimohon untuk menyiapkan device-nya. Disarankan menggunakan device yang berbeda dengan yang digunakan oleh dengan yang dipakai Zoom sekarang agar kecepatan menjawabnya bisa lebih baik nanti. Jadi nanti pada saat sesi kuis, peserta akan diminta untuk memasukkan PIN yang akan muncul di layar Zoom. Setelah memasukkan PIN, peserta diminta menuliskan username. Silakan menuliskan username sesuai username yang digunakan pada saat registrasi untuk memudahkan pencarian pemenang apabila Bapak, Ibu sejawat nanti yang menjadi pemenangnya. Nanti akan ada 8 pertanyaan berupa multiple choice ataupun jawaban benar atau salah. Silakan Bapak Ibu sejawat menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengklik melalui device yang Ibu Bapak Ibu gunakan untuk membuka aplikasi Kahoot tadi. Bentar, akan saya buka dulu. Oke, boleh disiapkan device-nya. Kemudian yang dibuka melalui browser, boleh menggunakan Mozilla, Google Chrome, menggunakan Safari ataupun Microsoft Edge atau browser lainnya. Kemudian tuliskan www.kahoot.it. Jadi menggunakan akhiran IT ya, bukan ID. www.kahoot.it. Silakan segera memasukin ruang kuis. Masukkan PIN kuis yang tampak di layar, yaitu 7272656. Masih kami tunggu, baru ada 12-13 peserta yang join. Buka browsernya, kemudian buka
www.kahoot.it. Masukkan PIN 727-2656. Mungkin masih kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Hadiah yang disediakan berupa 1 unit Huawei Smartband 6 dan ada 2 saldo e-wallet yang akan menjadi milik pemenang pada sore hari ini. 33 peserta sudah join. Ayo, masih banyak yang belum join, silahkan membuka browser. Bisa melalui handphone atau bisa melalui laptop, Bapak-Ibu sejawat sekalian. Pertanyaannya dari materi-materi yang sudah di-share oleh narasumber-narasumber kita pada sore hari ini. Kami yakin Bapak-Ibu tentu bisa menjawabnya. Penilaian tidak hanya dari jawaban benar, namun juga kecepatan menjawab. Oleh karena itu, apabila Bapak-Ibu sejawat sudah tahu jawabannya, langsung klik, langsung dijawab. Nggak usah mikir-mikir lagi. Karena 1 detik, 2 detik sangat berarti untuk poin penilaian. Sudah ada 52 yang join. Masih kita tunggu? Masih ada waktu untuk menunggu? Oke, 2 menit lagi ya. Sebelum kita mulai, silakan masuk melalui browser dan join ke www.kahoot.it dengan game PIN-nya 727-2656. 59 peserta. Baik Bapak-Ibu, masih ada sedikit waktu karena begitu sudah dimulai start, sudah tidak bisa masuk ke dalam sesi kuis. Oke, 10 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita mulai. Pertanyaan pertama. Pencegahan munculnya gelombang ketiga pandemi COVID-19 dengan cara penerapan protokol kesehatan secara ketat meski telah vaksin lengkap atau tetap melakukan mobilitas normal seperti biasanya dengan protokol kesehatan, testing jika ada keluhan atau benar semua. Silakan mengklik langsung pada jawabannya sesuai warna pilihan jawaban. 14 detik lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kita lihat. Ya, peringkat pertama sementara Karlina dengan 922 poin, diikutin oleh Ella 899 poin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut merupakan syarat masker N95 dapat didekontaminasi, kecuali tidak ada noda, tidak digunakan untuk kegiatan yang menimbulkan aerosol, atau tidak digunakan lebih dari 8 jam, atau tidak digunakan oleh orang yang berbeda. Syarat masker N95 dapat didekontaminasi, kecuali, silakan menjawab, masih ada waktu 8 detik lagi. Oke, jawabannya tidak digunakan lebih dari 8 jam. Kita lihat siapa peringkat pertama yang sementara naik. Dian ada di posisi tertinggi, 1.750 poin, diikutin oleh Almira, 1.735 poin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Alternatif yang dapat dilakukan saat terjadi krisis APD untuk penanganan kasus COVID-19 antara lain adalah kecuali dekontaminasi masker dengan sinar UVC agar masker dapat digunakan kembali, atau memakai gown dan head cap tahan air yang dapat dicuci sebagai pengganti cover. Infeksi glove dengan alkohol 70% akan bergantung pasien, atau dekontaminasi masker dengan sinar UVA agar masker dapat digunakan kembali. Kecuali, 5 detik lagi, 3, 2, 1.
Jawabannya adalah D, dekontaminasi masker dengan sinar UVA agar masker dapat digunakan kembali. Posisi tertinggi bergantian. Sekarang Almira naik ke posisi teratas diikuti oleh Putra dengan 2305 poin. Oke, masih ada kesempatan untuk naik. Semakin cepat menjawab, semakin tinggi poinnya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Berikut adalah cara bagaimana menggunakan masker yang tepat sesuai rekomendasi CDC. Kecuali gunakan masker dengan kawat hidung. Gunakan penguat masker atau bracket. Gunakan dua layer masker, masker medis di dalam dan masker kain di luar, atau gunakan masker N95 bersamaan dengan masker lain. Kecuali, masih cukup banyak waktu, 10 detik lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawaban yang benar adalah menggunakan masker N95 bersamaan dengan masker lain. Siapa yang tertinggi? Apakah posisinya sama? Ternyata Almira masih teratas dengan 3.428 poin. Peringkat kedua sudah naik menjadi Dr. Dewi Puspitasari dengan 3.084 poin. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima, berapa efikasi vaksin COVID-19 Moderna jika diberikan dalam dua dosis? 64%, 94%, 98%, atau 90%? Tadi sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber kita, oleh Dr. Pelkina. Masih cukup banyak waktunya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawaban yang benar adalah 94%. Ada 36 orang yang berhasil menjawab dengan benar. Dua teratas masih sama. Lanjut lagi, masih ada kesempatan bagi peringkat 3, 4, ataupun 5 untuk naik melompat ke posisi teratas. Lanjut pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-6. Yang termasuk varian of concern Delta yang ditetapkan oleh WHO adalah B.1.1.7, B.1.3.5.1, B.1.6.1.7.2, atau P.1. Yang termasuk varian of concern Delta yang ditetapkan oleh WHO. Tiga, dua, satu. Jawabannya adalah B.1.617.2. Ada 16 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat klasemen sementara. Ternyata Dewi Puspitasari berhasil menduduki peringkat teratas sementara. Masih ada kesempatan, masih ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan ketujuh, tata ruang FKTP pada era pandemi COVID-19 yang kurang tepat adalah ruang tertutup, ruang terbuka, atau ruang tertutup dengan modifikasi. Silakan menjawab. Masih ada 15 detik lagi waktu yang tersisa. 10 detik. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah ruang tertutup. 43 orang yang menjawab dengan benar. Hampir semua yang menjawab dengan benar. Karena cukup mudah pertanyaannya. Klasemen masih sama. Dewi Puspitasari teratas 5.594 poin, diikuti oleh Almira 5.254 poin. Ada satu pertanyaan yang tersisa, pertanyaan ke-8. Masih ada kemungkinan klasemen untuk berubah, jawab dengan benar dan cepat. Pertanyaan terakhir. Berikut ini bukan merupakan strategi FKTP untuk menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Melakukan kewaspadaan standar, melakukan kewaspadaan berbasis transmisi, melakukan kewaspadaan berdasarkan hasil laboratorium atau modifikasi tata administrasi yang bukan merupakan strategi FKTP untuk menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. 10 detik lagi waktu untuk menjawab. 19 orang melakukan kewaspadaan berdasarkan hasil laboratorium.
Kita lihat siapakah yang berhasil menduduki peringkat teratas. Peringkat ketiga, Almira. Peringkat kedua, Dewi Puspitasari. Wah, ternyata peringkat satu siapa? Peringkat satu adalah Pim. Peringkat satu berhasil mendapatkan satu unit Huawei Smartband 6. Peringkat kedua akan mendapatkan e-wallet senilai Rp100.000. Dan peringkat ketiga mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000. Kepada para pemenang, pada sesi akhir acara nanti bisa menghubungi panitia dengan me-WA ke flyer yang sudah disebutkan. Atau bisa ke nomor 0853-9999-9187. Sekali lagi 0853-9999-9187. Ya, sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang, Dr. Kim, Dr. Dewi Puspitasari, dan Dr. Almira. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Dr. Sally, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih, Dr. Adit. Aduh, kuis yang sangat menarik ya. Saya terkagum-kagum melihat. Menarik sekali. Pasti banyak peserta yang juga tertarik. Dengan berakhirnya pembacaan pemenang door prize pada sore hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara ilmiah program studi pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam rangka Dies Natalis ke-48 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Semua materi-materi yang disampaikan dari sesi pertama sampai kedua ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi sejawat-sejawat terutama di FKTP dalam persiapan menghadapi ancaman gelombang ketiga. Walaupun tentunya kita semua berharap tidak akan pernah ada gelombang ketiga, itu yang menjadi doa kita, semua pandemi ini segera berakhir dan semuanya akan kembali menjadi normal. Semua pertanyaan yang belum terjawab tadi akan dikirim jawabannya lewat email, jadi harap bersabar dan tidak putus asa kalau tadi jawabannya tidak sempat terjawab karena singkatnya waktu yang kita miliki ya. Tapi saya percaya bahwa teman-teman, rekan-rekan sejawat sangat antusias mengikuti jalannya acara ini sampai selesai. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kesetiaannya menantikan acara ini dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di acara-acara ilmiah berikutnya. Kepada seluruh panitia, guru-guru kami, prof-prof dan dokter supervisor, moderator, pembicara, dan semua pihak yang telah terlibat dan telah berupaya keras sehingga acara ilmiah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.